Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dosen beserta para hadirin semuanya yang hadir secara virtual pada acara Open Topic di Departemen Matematika. Perkenalkan, saya sebagai MC, Bu Indarse. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengantar dan paparan dari Ketua Departemen Matematika, dilanjutkan dengan talkshow dengan para Ketua Laboratorium di Departemen Matematika, dan yang keempat adalah talkshow sharing alumni. Acara berikutnya adalah closing remark dari Kaprodi S2 maupun Kaprodi S3 Matematika, kemudian penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk yang beragama Islam, kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk yang beragama lain, harap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita nanti berjalan dengan lancar, termasuk juga jaringan internetnya mudah-mudahan lancar sampai akhir acara. Dan untuk acara yang kedua, yaitu pengantar dan sekaligus paparan dari Ketua Departemen Matematika kepada Bapak Dr. Fadjar Adi Kusumo, silakan. Baik, matur nuwun Bu Indarse. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Sudah, Pak Fadjar. Oke. Okay. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktu minggu-minggu untuk bisa bergabung dengan sesi yang diselenggarakan oleh Departemen Matematika untuk kegiatan open topic, untuk yang tujuannya untuk mengenalkan topik-topik riset di Departemen Matematika, baik itu nanti yang kaitannya dengan tugas akhir mahasiswa S1, S2, maupun topik-topik S3, dan juga ini kami buka ruang juga untuk kesempatan kita bisa berkolaborasi bersama begitu ya ke depannya. Siapa tahu ada topik yang match atau cocok dengan topik riset yang dikerjakan oleh Bapak-Ibu sekalian, ini kita coba mengenalkan apa yang kami punya, begitu. Sehingga ke depan kalau memang dimungkinkan untuk terjadi kolaborasi gitu ya, itu saya kira sangat bagus sekali gitu ya, dan kita bisa menyatukan potensi-potensi yang ada di kita, intinya untuk kemajuan riset di Indonesia pada umumnya gitu. Nah, kemudian di sini kami selaku penyelenggara dari Departemen Matematika gitu ya, itu mohon maaf kalau
ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini nantinya sampai akhir gitu ya. Ya pertama kita sudah menggunakan waktu hari Minggu Bapak Ibu dan juga teman-teman semua termasuk juga para narasumber gitu ya. Ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Juanda Kelana Putra dan juga Mbak Niken Prima Puspita yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk sharing bersama nanti dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu ya. Juga kepada Bapak Ibu Kepala Laboratorium di Departemen Matematika. Di sini kita lihat ada Prof. Indah Emilia Wijayanti, kemudian ada Pak Imam Solehuddin PhD, kemudian ada Pak Aditya Roni Effendi, ada Bu Dr. Lina Aryati, ada Pak Dedi Rosadi, dan ada Pak Sumardi. Nah ini nanti beliau akan banyak sharing nanti dalam bentuk talk show gitu ya, yang akan dipandu oleh Pak Nanang Susianto untuk bisa mengeksplor apa sih yang dimiliki oleh Departemen Matematik, apa yang di riset-riset unggulan yang di-highlight oleh masing-masing lab itu seperti apa begitu. Nah ini memang untuk kegiatan open topic ini terus terang baru pertama kali kami adakan begitu ya. Karena biasanya kalau di era sebelum pandemi kemarin itu kan kampus posisi buka gitu ya sehingga mahasiswa banyak berinteraksi di kampus gitu ya dan bisa saling ngobrol di kantin di mungkin di selasar dan sebagainya bisa saling ngobrol bisa saling bertemu gitu ya sehingga topik-topik riset topik-topik riset-riset yang dilakukan dosen itu bisa tersampaikan secara informal seperti itu. Nah, di era pandemi seperti ini, mungkin mahasiswa-mahasiswa terutama yang angkatan 2020 gitu ya, itu mungkin malah belum pernah kampus sama sekali, gitu ya. Dan ini, ya untuk interaksi seperti itu saya kira cukup sulit, gitu ya. Makanya kita coba adakan kegiatan semacam ini. Dan mudah-mudahan nanti kegiatan semacam ini bisa berlangsung terus gitu ya, dari tahun ke tahun dan nanti akan bisa memperbanyak kerjasama yang bisa kita lakukan atau kolaborasi yang bisa kita lakukan. Karena dengan kolaborasi itu insya Allah nanti sekat-sekat keilmuan bisa antar sekat yang selama ini terbatasi oleh institusi dan sebagainya untuk keperluan riset itu bisa kita hilangkan dan kita bisa benar-benar menyatu di dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Gitu Bapak Ibu. Nah baik, untuk tidak memperlama waktu, ini saya nyatakan untuk kegiatan pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Gitu. Dan ini saya mohon izin untuk share gitu ya, informasi awal tentang departemen dan juga riset-riset yang dilakukan lab yang nanti akan di-highlight oleh para Bapak Ibu Kepala Laboratorium. Gitu. Ini mohon izin saya share konten dulu. Pak, sudah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya ya. Baik, jadi ini coba kami susun. Maaf. Ini coba kami susun untuk slide-nya sesingkat mungkin walaupun ternyata tidak singkat begitu. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran apa yang ada di Departemen Matematika baik itu dari struktur dari nanti riset-riset dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama tentang apa sih Departemen Matematika posisinya di mana gitu ya. Jadi di UGM ini kita punya ada 18 fakultas dan juga ada sekolah vokasi begitu ya. Dan juga di Fakultas MIPA itu ada 4 departemen yaitu Matematika, Kimia, Fisika dan juga Departemen Ilmu Komputer, Elektronika dan Instrumentasi. Nah, Matematika sebagai posisinya ada di MIPA gitu ya. Ini kita mengelola saat ini ada 5 program studi yaitu program studi untuk tingkat sarjana begitu ya, itu matematika, statistika dan ilmu aktuaria. Kemudian program studi S2 matematika dan program studi S3 matematika. Kalau nama resminya itu program studi magister matematika dan program studi doktor matematika.
Kemudian untuk mendukung pelaksanaan program studi itu, gitu ya, itu kami juga mengelola 6 laboratorium, yaitu Lab Aljabar, gitu ya. Ini laboratorium keilmuan, jadi jangan dibayangkan di situ ada ruang, kemudian ada zat-zat kimia dan sebagainya, bukan, gitu ya. Jadi ini laboratorium keilmuan, itu ada Aljabar analisis, ada matematika terapan, ada statistika, ada komputasi matematika, dan ada komputasi statistika. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di bagian yang sebelah kanan ini, gitu ya, ini ada TKS, ini sebenarnya adalah salah satu usaha kami untuk memberikan jaminan mutu, gitu ya, terhadap masing-masing prodi. Jadi TKS ini singkatan dari tim koordinasi semester. Ini yang kutanya ada nanti ada mahasiswa, ada dosen, gitu ya. Dan itu tugasnya adalah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing program studi. Nah, ini kita pantau, gitu ya. Nanti sampai ke tingkat fakultas ada yang ini jaminan mutu, di tingkat departemen ada komite kurikulum, di tingkat fakultas ada unit jaminan mutu, dan di tingkat universitas ada kantor jaminan mutu. Harapannya itu semua nanti bisa memberikan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran yang terbaik buat para mahasiswa begitu. Nah, kemudian ini jajaran pengurus departemen saat ini begitu. Jadi totalnya ada sekitar ada 17. Gitu ya. Jadi ada kadep sekdep, ada kepala laboratorium, ada kaprodi, sekprodi. Ini memang untuk program studi doktor matematika ini memang untuk saat ini belum ada sekretaris prodinya, jadi ini dijabat oleh kaprodi. Gitu. Nah, kemudian kalau visi departemen matematika ini pada tahun 2037 itu harapannya kita bisa menjadi rujukan tingkat nasional di bidang matematika dari segi teori dan terapan yang inovatif dan bertaraf internasional, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai oleh nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Itu visinya seperti itu. Untuk saat ini memang di kami itu ada satu program studi yang belum terakreditasi A atau unggul, yang lainnya sudah, gitu ya, yaitu ilmu aktuaria. Karena memang ilmu aktuaria ini merupakan prodi baru dan sekarang sedang mengajukan akreditasi pertama. Jadi lulusannya belum ada begitu, baru buka sekitar 3 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kemudian dosen tetap di kami di Departemen Matematika ini ada 49 orang. Dari 49 orang itu 34 orang bergelar doktor. Nah, dari 34 yang bergelar doktor ini profesornya ada 7 orang, kemudian rektor kepala atau asosiat profesor itu ada 11 orang dan rektor atau asisten profesor ada 10 orang. Jadi guru besar, rektor kepala, dan rektor ini merupakan ujung tombak saat ini merupakan ujung tombak jaringan penelitian yang ada di Departemen Matematika. Begitu. Jadi doktornya sudah cukup lumayan gitu ya, dan sisanya ini sedang berusaha untuk menempuh studi lanjut gitu ya, ada beberapa yang sedang studi lanjut dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam kurun waktu 3 tahun ke depan atau 3 sampai 5 tahun ke depan kita sudah sebagian besar yang studi lanjut ini harapannya sudah selesai, kembali pulang, dan juga bisa memperkuat tim dosen yang ada di Departemen Matematika khususnya untuk aktivitas-aktivitas riset maupun akademik gitu. Nah, kemudian ini beberapa kerjasama dan kolaborasi yang sudah dirintis gitu ya, ataupun sudah terlaksana maupun ya dalam bentuk joint supervision misalnya, pembimbingan bersama, kemudian bisa dalam bentuk yang lain, penulisan paper bersama, ataupun ada MOU. Ya, sekarang kan lagi eranya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu ya, MBKM. Nah, itu kita juga ada beberapa kerjasama yang terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, seperti misalnya dengan Tukul Insurance, dengan Pemkab Sleman, dengan KPAI, dan seterusnya. Dan kami akan terus mencoba untuk merintis atau menginisiasi kolaborasi-kolaborasi yang baru gitu ya, terkait dengan ini untuk meningkatkan ya kualitas dari sisi pembelajaran maupun untuk riset sendiri dan juga kebermanfaatan dari ilmu. Kan sebaiknya kalau kita kerja pengembangan ilmu itu yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Nah, kemudian ini untuk laboratorium gitu ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa kita kami di Departemen Matematika itu mengelola 6 laboratorium. Ini untuk yang pertama untuk Lab Aljabar, ini anggota-anggotanya seperti ini gitu ya. Jadi ada 11 anggota gitu ya. Ada 11 anggota Lab Aljabar.
Kemudian paradigma risetnya adalah paradigma di Lepas Jabar adalah kerjasama dengan bidang keilmuan lain, matematika atau di luar matematika, dan juga terus mengembangkan aljabar secara teori. Jadi di sini ada sisi applied-nya, tapi juga ada sisi pengembangan teoritisnya yang berjalan. Nah, topik-topik yang sedang berjalan saat ini adalah teori ring dan modul, ada koaljabar dan komodul, pelapelan graf, aljabar graf, sistem linear atas Maxwell, teori pengkodian dan kriptografi, dan juga teori bilangan. Sedangkan untuk pengembangan selanjutnya, ini akan dikembangkan aljabar mekanika kuantum, aljabar C, modul Hilbert atas ring non asosiatif, aljabar topologis, gitu ya, kriptografi berbasis lattice dan sebagainya. Ini yang pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan di Lab Aljabar. Nah, ini adalah kolaborasi-kolaborasinya. Ada beberapa universitas di luar negeri seperti di Jepang, Singapura, Prancis, Iran, Belanda dan juga ya Amerika gitu ya. Terus juga Lab Aljabar juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan lab lain yang ada di baik di Departemen Matematika maupun di luar seperti matematika terapan, analisis, kemudian dari Dike gitu ya. Kemudian fisika, kemudian ada badan sandi, badan siber dan sandi negara, kemudian ada SIMPA, ada SIM dan lain sebagainya. Ini beberapa aktivitas dan kolaborasi yang dilakukan di Lab Aljabar. Kemudian yang kedua adalah laboratorium analisis, gitu ya. Nah ini sebenarnya aljabar dan analisis ini merupakan core-nya dari matematika, gitu ya. Karena yang dulu dikenal dengan matematika murni, gitu ya. Tapi sekarang kita tidak hanya murninya yang dikembangkan, tapi juga sudah mulai ada sedikit aplikasinya yang dikembangkan di kedua lab ini. Gitu ya. Nah, ini anggota-anggota dari lab analisis, gitu ya. Itu ada 10 ya, 10 yang anggota mayor, gitu ya, dan kemudian ada yang anggota minornya ada 5, gitu. Nah, kemudian topik penelitiannya, ini ada topik besarnya, itu terkait dengan teori integral, analisis fungsional, dan juga topologi. Nah, di sini memang bervariasi sekali ya, macam-macam gitu ya, ada integral mutlak, integral tak mutlak, integral tipis-tipis, dan sebagainya. Kemudian yang analisis fungsional ini, beberapa yang topik-topik baru seperti ruang Ries, gitu ya, terus kemudian ruang Orlix, statistical convergence, dan seterusnya. Ini banyak sekali dibahas, terus kemudian terkait dengan topologi ini juga topik-topik yang termasuk topik-topik baru di bidangnya gitu. Nah ini nanti silakan buat teman-teman mahasiswa maupun bapak ibu yang berminat di analisis gitu ya untuk berkolaborasi ataupun nanti mungkin teman-teman mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir begitu ya itu bisa bisa melihat ini sebenarnya topik-topik apa sih gitu ya dan juga nanti bisa di mungkin bisa kita kerjasamakan, kita kolaborasikan bersama begitu ya untuk riset-riset di bidang ini. Kemudian ya ini kerjasama dan kolaborasi yang sudah dilakukan gitu ya oleh teman-teman atau bapak ibu di lab analisis gitu ya. Jadi yang pertama yaitu joint supervision dengan Profesor Ho Wen Kim dari NII gitu ya dari Singapura gitu ya. Terus kemudian kerjasama penelitian ini juga dengan tema close bulk and the relation with pseudo quasi matrix gitu ya. Dan ini ada dari Cina gitu ya. Terus kemudian kerjasama penelitian dengan tema order Banach Sachs ini bersama Profesor Denny Leung dari Singapura dan juga Prof. Nissan Kau dari Kanada. Kemudian yang berikutnya adalah lab matematika terapan. Nah, ini kalau matematika terapan itu peranannya lebih dari hub antara yang tadi aljabar dan analisis ke bidang-bidang terapan gitu ya. Jadi hub-nya itu di matematika terapan. Sehingga core riset dari matematika terapan sebenarnya adalah berbasis pemodelan matematika. Nah, di sini kita tetap ada dua topik kajian gitu ya, yaitu teoritis dan tematik. Teoritis itu artinya pengembangan dari applied science-nya. Jadi misalnya applied analysis, applied aljabar dan sebagainya itu tetap kita kembangkan. Tapi kemudian kita juga mengembangkan tematik supaya nanti topik kajian atau topik riset yang kita lakukan, yang dilakukan oleh teman-teman di lab matematika terapan, itu bisa menyentuh ke kebutuhan dari masyarakat, seperti itu. Jadi teoritisnya misalnya seperti persamaan diferensial dan
dan yang sebidang dengan itu gitu ya. Kemudian teori kendali, teori sistem, optimisasi, kemudian matematika gitu ya, termasuk di dalamnya ada teori klasifikasi. Nah, sementara kajian tematik yang dikerjakan di sini adalah misalnya pemodelan penyebaran kanker dan penanganannya. Kemudian modeling untuk healthcare atau penanganan manajemen di rumah sakit ini seperti apa gitu ya. Kemudian pemodelan iklim, kemudian aplikasi teori kendali di bidang ekonomi maupun arus lalu lintas, kemudian ada metode klasifikasi misalnya dalam biometrik. Jadi misalnya kita bicara fingerprint gitu ya, bagaimana mendeteksi wajah gitu ya, mengenali wajah kalau misalnya kita melihat CCTV ini sebenarnya siapa gitu ya. Itu salah satu kajiannya. Terus kemudian di healthcare itu misalnya bagaimana kita bisa mengoptimalkan penggunaan misalnya ruang operasi misalnya, supaya antrian tidak terlalu lama dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh teman-teman di lab matematika terapan gitu ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya untuk lab statistik ini anggotanya cukup cukup banyak begitu ya. Dan ini kegiatan-kegiatan penelitiannya gitu ya. Kegiatannya adalah penelitian, pendidikan dan juga kita menyediakan layanan konsultasi statistik begitu. Kemudian bidang-bidang penelitiannya ini ada yang teoritis ini statistika matematika, ada statistika keuangan yang sedikit aplikasi, kemudian ada bidang aktuaria. Kemudian ada biostatistika dan ada statistika bisnis dan industri. Nah, ini tema-tema kajiannya ada yang paling kanan ini ada love lab, ada wavelet, ada fuzzy, ada runtang waktu, neural network dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti silakan ini kita open gitu ya. Kalau misalnya ada yang berminat untuk bekerja di sini, kita berkolaborasi dengan kita entah sebagai mahasiswa ataupun misalnya kolaborator riset gitu ya, itu kami welcome untuk itu. Gitu. Kemudian berikutnya lab komputasi matematika. Jadi ini merupakan sebenarnya awalnya itu jadi satu diterapkan, tapi kemudian fokus karena fokusnya itu akan memperdalam komputasinya atau pengembangan komputasinya akhirnya menjadi lab sendiri gitu ya. Dan ini adalah anggota-anggotanya. Kemudian fokus risetnya ini ada di sini. Jadi ada ya analisis numerik PD numerik dan seterusnya. Kemudian di sini ada parallel computing, ada computation fluid dynamics gitu ya. Komputasi optimisasi, pengolahan citra, machine learning, big data gitu ya. Terus kemudian ada pengembang software engineering juga gitu. Ini topik-topik riset yang dikerjakan oleh teman-teman di lab komputasi matematika di UGM. Nah, beberapa kerjasama yang dilakukan ya salah satu dengan BPPT dengan School of Computer Science and Engineering di Singapura gitu ya. Terus kemudian ada di NIE, ada dari UNHAS gitu ya. Ada dari Finlandia di Aalto University gitu ya. Ini yang kerjasama-kerjasama yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di lab komputasi matematika. Dan yang terakhir adalah untuk komputasi statistika gitu ya. Ini memang tadinya gabung di lab statistika, kemudian karena ada fokus yang lebih detail untuk riset di komputasinya, akhirnya kita bisa memiliki lab komputasi statistika gitu ya. Jadi sebenarnya ini fokusnya adalah untuk aplikasi ilmu komputer untuk bidang ilmu statistika gitu ya. Jadi metode komputasi yang dikhususkan untuk membuat ilmu statistika dapat diaplikasikan, gitu ya. Dan biasanya ini untuk kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Jadi misalnya seperti analisis numerik, metodologi database, komputer grafis, pengembangan perangkat lunak, pengembangan interface komputer manusia dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh kajiannya ada data mining, ada statistical and machine learning, computational finance dan sebagainya ini yang topik-topik yang dikerjakan atau yang dikaji oleh teman-teman di komputasi statistik. Kemudian ini topik-topik penelitiannya yang terkini yang sedang dikerjakan gitu ya, ada model hybrid curves dan multi-layer perception neural network gitu ya. Kaitannya dengan prediksi harga saham gitu ya. Terus kemudian optimisasi untuk harga saham dengan pendekatan hybrid harmony search artificial neural network. Kemudian tentang extreme learning machine untuk peramalan data time series, kemudian pengoptimalan portfolio, data clusterisasi dan sebagainya. Untuk S3 juga ada beberapa topik riset dengan menggunakan model kopula statis, tergantung waktu dan parameter dinamik yang diperluas. Gitu ya. Kemudian ada
auto grouping dalam singular spectrum analysis gitu ya. Dan juga ada beberapa topik-topik lain di bidang ini. Jadi ini juga kami terbuka untuk kolaborasi maupun nanti mungkin buat adik-adik mahasiswa ya, supaya nanti bisa lebih mudah untuk melihat topik-topik riset yang ada di lab komputasi statistika ini maupun ke lab-lab yang lain begitu. Nah, ini anggota lab komputasi statistika ini ada 9, beliaunya yang kebetulan pendirinya, foundernya dan juga leadernya ini Prof. Rosati, dan beliau risetnya sangat banyak gitu ya. Dan ini ya mungkin dari teman-teman bisa bisa belajar banyak dari beliau untuk aktivitas riset ini. Jadi mungkin itu sekedar mungkin catatan akhir begitu ya sebelum saya akhiri untuk pemaparan dari kami dari departemen gitu ya. Jadi ini adalah topik-topik riset yang saya sampaikan secara kami sampaikan secara sekilas gitu ya yang dilakukan oleh teman-teman di baik itu di lab algebra analisis, kemudian lab matematika terapan, lab statistik, lab komputasi matematik dan lab komputasi statistik. Nah ini harapannya bisa memberikan gambaran awal ya buat adik-adik mahasiswa, buat rekan-rekan mahasiswa gitu ya, akan mengambil tugas akhir dan juga buat bapak ibu yang ingin berkolaborasi gitu ya, kira-kira bidang-bidang mana yang cocok, bidang-bidang mana yang bisa kita tindak lanjuti untuk kerjasama kedepannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini gitu ya. Jadi di sini ada satu quote yang cukup menarik terkait dengan butterfly effect. Little things are merely the causes of great things. And that the smallest action can result in tremendous consequences. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sharing hari ini. Terima kasih. Selamat mengikuti open topic dan diskusi yang insya Allah lebih menarik lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara Fundasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas paparannya terkait dengan laboratorium yang ada di Departemen Matematika maupun topik-topik penelitian yang dikerjakan oleh dosen-dosen di masing-masing lab. Nanti untuk lebih detailnya dibahas secara tuntas seperti itu di acara berikutnya, yaitu talkshow dengan 6 ketua laboratorium di Departemen Matematika yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Nanang Susianto. Pada Pak Nanang Susianto, saya silakan. Baik, terima kasih Bu Indarsih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa. Ini sebelum ke talk show, izinkan saya memperkenalkan beberapa laboratorium di Departemen Matematika yang sudah tadi disampaikan juga oleh Pak Fajar. Tapi kali ini izinkan lewat puisi. Cinta tidak karuan. Matematika, kata orang, engkau itu makin ditekuni, makin tidak karuan. Tapi mengapa aku selalu berjumpa denganmu di setiap kesempatan? Dan itu ternyata bukan sebarang perjumpaan, melainkan kisah perjalanan yang sungguh menawan. Engkau terlihat anggun, karena di aljabar sesuatu yang bebas pun masih bisa membangun. Engkau membuat aku tertawa, karena di analisis ada yang tertutup sekaligus terbuka. Lalu bagaimana aku mau emosi kalau di matematika terapan juga tersaji bifurkasi, optimisasi, dan klasifikasi? Bagaimana engkau tidak keren kalau di statistika yang efisien pasti konsisten? Dan yang jelas, engkau tidak pernah sensi walau di komputasi kadang butuh banyak iterasi. Jadi, untuk apa aku harus menangis jika komputasi matematika dan komputasi statistika membuat sesuatu yang tidak analitik bisa diselesaikan dengan sangat manis? Ah,
Aku tahu sekarang mengapa julukan matematika makin ditekuni, makin tidak karuan itu disematkan kepadamu. Aku sadar bahwa ternyata yang tidak karuan itu adalah cintaku kepadamu. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, izinkan saya memandu untuk di sesi ini. Tadi kami sudah kenalkan bahwa kami di Departemen Matematika ada 6 laboratorium keilmuan, yaitu yang pertama laboratorium aljabar, kemudian analisis, matematika terapan, statistika, komputasi matematika, dan komputasi statistika. Untuk sesi ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu tentunya karena memang ini adalah inti dari open topic. Jadi memang kalau di Departemen Matematika yang menggawangi penelitian itu adalah laboratorium keilmuan di mana ini dipimpin, dipandegani oleh kepala laboratorium. Jadi alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah tergabung dengan 6 kepala laboratorium dari Departemen Matematika. Ini ada Profesor Indah Emilia Wijayanti dari Laboratorium Aljabar. Selamat pagi, Prof. Indah. Oh ya, selamat pagi. Masih terkesima tadi saya. Oh, enggak, Bu. Baik. Yang kedua ada kepala laboratorium analisis Bapak Imam Solihuddin, PhD. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Imam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Nenaan. Salam sehat selalu. Kemudian laboratorium matematika terapan ada Ibu Dr. Lina Ariyati. Selamat pagi, Bu Lina. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Nenaan. Bapak Ibu yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Lina. Kemudian ada juga Kepala Laboratorium Statistika, Bapak Dr. Aditya Roni Effendi. Selamat pagi, Pak Roni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mohon maaf wabarakatuh. Supaya efisien dan konsisten tadi tidak bisa menyalakan. Baik, Pak. Kamera. Sesuai dengan ini apa ruhnya lab matematika statistika, Pak. Terima kasih, Pak Roni. Kemudian laboratorium komputasi matematika Bapak Dr. Sumardi. Selamat pagi, Pak Mardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Nanang. Ya, selamat pagi juga Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang hadir pada kali ini ya, open topic ini. Tenuan Pak Mardi, last but not least, ini Kepala Laboratorium Komputasi Statistika, Profesor Dedi Rosadi. Selamat pagi, Prof. Dedi. Assalamualaikum. Salam. Ini tapi nggak manis nih, Pak. Ya. Oh, gitu. Diselesaikan dengan manis, Pak Dedi. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik mahasiswa, untuk sesi ini kita bentuknya talk show, tapi sebelum talk show mungkin tadi sebenarnya sudah dikenalkan oleh Pak Kadep, oleh Pak Fajar, terkait beberapa topik penelitian di masing-masing laboratorium, tapi tentu kita perlu kenal lebih dalam ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kaleb. Jadi kita perlu mendengarkan ini pencerahan terkait topik-topik yang lebih mendalam begitu, termasuk juga kerjasama-kerjasama yang dilakukan, karena harapannya nanti mungkin yang adik-adik mahasiswa yang belum punya bayangan ini masih galau dengan topik tugas akhirnya, nanti bisa mendapatkan inspirasi. Sementara untuk Bapak Ibu dosen, peneliti ataupun mitra, nanti semakin terbuka kesempatan untuk kolaborasi dengan Departemen Matematika. Baik, untuk yang pertama ini kita mulai dengan overview dari masing-masing laboratorium. Ini mohon Bapak Ibu Kaleb masing-masing memberikan ini Bapak Ibu semacam overview begitu. Kemudian nanti setelah itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mekaten nggih Bapak Ibu, karena sesuai urutan puisi, nah ini mulai dari laboratorium aljabar. Monggo kita mulai Prof. Indah. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Prof. Indah. Terima kasih Pak Nanang atas introduction-nya ya.
sesuai dengan ini saya boleh share ya? Share screen boleh ya? Yeah. Monggo, Bu. Waktunya 10 menit ya, betul ya? 10 menit, Bu. Oke, tak lihat-lihat itu jamnya ya. Nanti kalau kelebihan di anu aja. Nggih, Bu. Dilik ya maksudnya. Dilik. Nanti kita kode dari sini, Bu. Ya sudah terlihat ya, Pak Nanang? Masih hitam, Bu. Nah, sekarang sudah, Bu. Oh, betul. Saya akan tepat saja ya. Jadi ini menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar. Sebelumnya selamat pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar. Yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana penelitian di aljabar itu ya. Jadi saya mencoba, mungkin terlihat ya tulisannya. Jadi aljabar di antara beberapa ilmu yang lain itu kita coba untuk mulai membuat rangkaian, tapi ya tentu saja satu persatu gitu ya. Jadi beberapa topik atau penelitian yang sudah ada itu kemungkinan untuk bekerja sama dengan aljabar itu sangat sangat kuat. Dan sesuai dengan paradigma tadi bahwa kita di aljabar itu mempunyai dua landasan kerja begitu, yaitu kita memperkuat teori dan mencoba mengembangkan dengan bekerja sama dengan bidang-bidang lain. Saya kira itu sesuai dengan misi visi departemen fakultas ataupun universitas. Nah, kemudian saya memberi beberapa contoh, misalnya aljabar dengan graf dan statistika itu bisa menghasilkan apa topik-topik seperti ini. Saya secara cepat saja ya karena waktunya terbatas. Kemudian saya sebutkan sumbernya di bawah ini kalau memang nanti adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu akan melihat lebih rinci. Kemudian aljabar, analisis, dan sistem dinamik itu juga bisa bekerja sama dengan satu tema yang seputar C-star algebra. Kemudian mungkin ini juga nanti bisa dibawa ke mekanika kuantum dan seterusnya. Kemudian aljabar dan masalah optimasi ya. Yang saya soroti mungkin banyak ya, tapi yang saya soroti di sini adalah tropical algebra atau aljabar tropika. Jadi di sini sudah ada tadi max plus algebra. Nah, kalau misalnya dikembangkan menjadi min plus algebra, itu akan masuk ke bidang masalah tropical algebra. Sangat menarik karena aplikasinya juga sangat banyak. Kemudian aljabar dan biologi itu juga ini sesuatu yang mungkin dulu tidak terpikir, tapi ternyata bisa dilakukan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan phylogenetics, yaitu bagaimana ini contohnya ya membuat apa kaitan misalnya makhluk hidup ya atau virus ataupun spesies tertentu, bagaimana hubungan satu sama lain matematika terutama aljabar itu bisa masuk ke sini. Ya, kemudian aljabar dan keamanan data atau kriptografi ini juga sudah sejak lama sudah berkembang dan ini adalah salah satu peran aljabar di masalah pengamanan data atau keamanan data ya. Dan itu masalah konkret yang ada betul-betul di sekitar kita. Kemudian aljabar dan persamaan diferensial ini memang di tataran teoritis kalau ini ya, jadi pendekatan persamaan diferensial menggunakan aljabar dan hal ini teori modul itu ternyata bisa dilakukan, tapi masih tingkat teoritis ya. Mungkin untuk penerapannya bisa membutuhkan beberapa step lagi. Kemudian aljabar dan mekanika kuantum yang sempat saya sebut di depan, ini juga sesuatu yang bisa kita lakukan yang ternyata melibatkan bidang-bidang lain juga. Jadi memang di sini yang akan saya tunjukkan adalah aljabar kalau mau bekerja sama dengan bidang lain itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi melibatkan banyak sekali. Misalnya ini ada ternyata ada statistiknya di sini, ada grup, ada Hilbert space ya, ruang vektor ruang Hilbert. Kemudian ada struktur aljabarnya sendiri yang ada di situ. Kemudian aljabar dan topologi ini juga gabungan antar aljabar dan pengetahuan topologi. Bagaimana di sini menghasilkan topik-topik yang cukup menarik, ya. Kemudian yang terakhir adalah aljabar dengan graf. Ini juga sesuatu yang sedang kita kerjakan di lab kita, ya. Dan bagaimana nanti kelanjutan temanya itu kita akan mengikuti perkembangan yang terjadi. Nah, secara sepintas saya akan tunjukkan beberapa aktivitas. Ini memang aktivitasnya mungkin masih standar ya, sama saja di setiap lab ya. Jadi nanti ada pembimbingan mahasiswa, ada program visiting professor, ada forum group discussion, ada kelompok-kelompok diskusi per topik, dan ada di sini yang sedang kita lakukan adalah
program membaca paper untuk dosen-dosen setiap berkala. Nah, ini sebagai apa gambaran saja bahwa beberapa kegiatan ini adalah kegiatan forum group discussion dengan para mahasiswa bimbingan. Mereka bergiliran satu persatu menyampaikan topiknya begitu setiap minggu begitu. Kemudian ada ini program membaca paper tadi setiap dua minggu sekali. Kita sudah melakukan sekali, tapi kepentok ada libur, nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi. Kemudian kelompok diskusi khusus ini dalam saya ambil contoh topiknya ring dan modul. Kita lakukan reguler juga setiap dua minggu. Kemudian juga kita melakukan diskusi yang dengan alumni. Jadi para alumni kita ajak untuk diskusi lanjut, melanjutkan topik disertasi masing-masing. Dan ini yang S3 ya. Saya kira S2 juga bisa kita lakukan dengan hal yang sama. Kemudian kita ada juga diskusi kelompok riset penerima hibah. Ini ketika persiapan diskusi awal akan running program, kita diskusi awal. Kemudian ada juga mungkin lab itu melaksanakan acara-acara yang melibatkan pihak luar, misalnya mengadakan summer course, mengadakan school, mengadakan simpa school, Indo-MS school, dan seterusnya. Itu juga menjadi komitmen kami. Kemudian dari sisi organisasi, Lab Aljabar atau dosen-dosen dalam Lab Aljabar itu juga berperan dalam komunitas peminat Aljabar atau KPA, di mana itu wadah yang sangat bagus kita bekerja sama dengan teman-teman yang dari perguruan tinggi lain. Lalu peran serta kita apa? Kita bisa menjadi pembicara di dalam acara-acara KPA tersebut, ya, antara lain Aljabar join seminar, mungkin sharing pengalaman, kemudian dan lain-lain, ya. Nah, ini aktivitas rutin menyelenggarakan kolokium. Yang itu bisa kita lakukan secara mungkin sebulan sekali atau setiap berkala ya. Lalu ini tadi sudah ya, school sudah, kemudian ini sudah ya. Nah, ini juga sedikit contoh juga ini kolokium karena sekarang kondisinya online ya, ini saya berikan contoh yang online. Kemudian apa lagi? Ini ya, ini kolokium juga ya, salah satu contohnya di mana yang mengisi bisa mahasiswa, dalam hal ini salah satu mahasiswa kami mengisi acara tersebut. Kemudian juga ini Aljabar join seminar, salah satu kegiatan yang kita ikuti, kita dorong semua mahasiswa maupun dosen-dosen Aljabar untuk mengikutinya. Kemudian ini salah satu aktivitas kita untuk mempersiapkan event yang akan datang, yaitu ada Indo-MS School mungkin bulan Agustus ya. Kita sudah lakukan beberapa kali rapat pendahuluan. Dan yang terakhir ini adalah contoh kita bisa mendatangkan dosen tamu. Dalam hal ini contohnya adalah dalam mata kuliah pengantar kriptografi. Kita mengundang dosen untuk mengisi di kelas untuk kuliah tersebut. Ini untuk S1 yang ini. Ya, saya kira itu Pak Nanang yang saya garis bawahi adalah bahwa aktivitas-aktivitas di lab itu gambarannya seperti itu. Kemudian penelitian-penelitian yang mungkin dikembangkan oleh Lab Aljabar adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Demikian Pak Nanang, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Terima kasih Prof. Indah, nih hampir 10 menit Prof. jadi 8 menit lebih sedikit. Baik, terima kasih Prof. Indah yang telah menyampaikan paparan terkait aktivitas di Laboratorium Aljabar dan juga beberapa topik penelitiannya yang memang tadi ternyata kita lihat ya Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa bahwa ternyata Aljabar itu tidak hanya teori saja, tapi ternyata tadi aplikasinya juga cukup banyak begitu ya. Bahkan saya juga pernah mendengar bahwa kalau konektivitas kita itu digambarkan sebagai graf gitu, ternyata semua dari kita itu connected dengan panjang path-nya itu maksimal 7 atau 6 gitu. Saya pernah baca di mana. Jadi memang aplikasinya ternyata banyak juga. Jadi tentu penelitian di Aljabar dan di bidang lainnya juga memperdalam secara konsep, tapi juga memperluas aplikasinya. Baik, terima kasih Prof. Indah. Kita lanjutkan untuk laboratorium keilmuan berikutnya. Ini kita lanjut ke laboratorium analisis. Nah, yang tadi sudah kami sampaikan di puisi bahwa ternyata kalau di analisis itu sesuatu itu bisa terbuka sekaligus tertutup. Nah, ini kalau di topologi begitu. Oke, monggo Pak Imam, mungkin ini sama Pak, sekitar 10 menit. Monggo Pak Imam. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share nih. Sudah nampak belum nih Pak Nanang? Namun Pak, monggo Pak.
Baik, jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan ya, sebenarnya sebagiannya sudah di, sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Pak Fajar ya tadi ketika di pendahuluan ya, yaitu mengenai beberapa topik riset di dalam lab analisis begitu ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, mohon maaf. Bisa bergerak ya. Oke, jadi ini adalah beberapa topik penelitian ya, cukup banyak saya kira untuk di lab analisis dan cukup bervariasi gitu ya. Tapi secara garis besar ini topik penelitiannya itu kita kumpulkan dalam tiga buah rumah yang besar begitu ya, yaitu teori integral ya, ini memuat integral mutlak, integral tak mutlak, integral tipe Stieltjes, teorema konvergenan dan seterusnya. Kemudian kita juga rumah yang kedua itu analisis fungsional ya, yaitu ketertutupan beberapa tipe konvergensi pada himpunan konveks dan kaitannya dengan versi tak terbatasnya, beberapa versi lain Banach-Sachs dan sifat-sifatnya, kemudian aplikasi sifat ketertutupan himpunan konveks pada fungsional konveks, beberapa versi lain Banach-Sachs operator dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ya, yang kelompok yang ketiga itu kelompok topologi. Ya, ini adalah kekontinuan dan kekonvergenan terkait ruang topologis, indeks ordinal yang berkaitan dengan kelas-kelas bagian dari kelas fungsi pair 1. Yaitu kemudian upper-lower continuous, penggunaan neighborhood assignment untuk mengkarakteristik sifat-sifat ruang topologi, yaitu digunakan untuk mendefinisikan topologi pada, pada ruang Denjoy dan seterusnya. Nah, kemudian di sini, ini adalah secara spesifik ya, riset dari dosen-dosen di lab analisis ya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Supomo. Ini beliau risetnya di analisis fungsional ya, terutamanya adalah di ruang Orlik, kemudian teori operator, kemudian statistical convergence dan seterusnya begitu ya. Jadi bidang-bidang di analisis fungsional. Kemudian yang kedua yaitu Profesor Rini ya. Beliau fokusnya adalah di teori integral ya. Kemudian juga beliau memiliki riset di persamaan diferensial begitu ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu Bapak Dr. Atok Zulianto. Ini beliau lebih khusus ke pair one function ya, yang berkaitan dengan pair one function. Kemudian Bu Umi Mahnuna Hanung, ini beliau di teori integral. Lalu Bu Nur Husnus Saadah, beliau di analisis fungsional. Di sementara ini yang terakhir adalah di statistical convergence, ya. Kemudian Ibu Dr. Dewi Kartikasari, beliau fokus risetnya adalah di topologi. Lalu Bapak Dr. Hadrian Andradi, ini beliau risetnya adalah di domain teori dan juga topologi. Lalu Bapak Dr. Made Tantrawan, ini di analisis fungsional, lebih spesifiknya sekarang beliau sedikit mengenai Banach-Sachs gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Bu Sekar Nugraheni, beliau di persamaan diferensial, dan juga Bapak Made Beni Wiranata juga di persamaan diferensial. Nah, kemudian sebagaimana teman-teman tadi di aljabar ya, teman-teman di analisis ini juga melakukan kolaborasi penelitian ya dengan bidang-bidang yang lain, di antaranya tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Indah yaitu Cestar Algebra itu ya. Jadi ini kolaborasi, pernah kolaborasi penelitian antara Prof. Supomo dengan Prof. Indah begitu ya. Kemudian juga untuk persamaan diferensial ini ya, persamaan diferensial ini kita tentunya secara teoritis di sana dibahas mengenai jaminan ya, ataupun jaminan dan ketunggalan solusi dari suatu persamaan diferensial. Ini penting ya.
Dan ini nanti manfaatnya bagi orang-orang numerik, ya, orang-orang numerik. Jadi ketika seorang yang menyelesaikan masalahan gitu ya dengan cara numerik, maka kemudian kita merujuk pada kajian teori ya yang dilakukan oleh teman-teman di analisis, yaitu mengenai keberadaan atau eksistensi dari solusi dari permasalahan yang sedang diteliti. Ini sangat penting ya untuk dilihat sebelum kita kemudian menyelesaikan persamaan tersebut gitu. Dan kemudian di sini tadi sudah juga sudah disebutkan oleh Prof. Indah ya mengenai topologi dan sebagainya, yaitu kolaborasi yang bisa dilakukan dengan teman-teman di Aljabar gitu ya. Nah, kemudian untuk kerjasama yang recently ya, yang sekarang ini baru selesai dan sedang berjalan, yaitu yang pertama joint supervision dengan associate Profesor Ho Wengkin ya. Di sini ada mahasiswa S2 kita begitu ya yang mengambil tesis di bidang analisis ya. Kemudian promotornya atau pembimbingnya itu satu dari UGM dan satu dari NII. Itu di sini NII adalah Prof. Ho Wengkin. Kemudian kerjasama penelitian dengan tema close balls and their relations with pseudo quasi metrics gitu ya. Ini dikerjakan oleh Bapak Dr. Hadrian Andradi ya dengan kolega-koleganya yang ada di China sana, dan berhasil mempublikasikan sebuah paper yang memiliki high index yang cukup tinggi begitu ya. SCR-nya juga cukup tinggi gitu ya. Kalau tidak salah sekitar 6 atau berapa begitu. Kemudian yang ini yang masih berjalan yaitu kerjasama penelitian dengan tema order panas saks ya, yaitu yang dikerjakan oleh Bapak Dr. Madhu Tantrawan dengan Associate Professor Denny Leung ya dari National University of Singapore, kemudian juga dengan Asisten Profesor Nushan Gao dari Department of Mathematics, Ryerson University, Kanada, gitu. Jadi inilah beberapa tema penelitian ya dari lab kami, gitu ya, dan kemudian juga beberapa kolaborasi ya, baik itu dengan sesama teman-teman di UGM yang berbeda lab maupun dengan yang di luar UGM, gitu. Saya kira itu Pak Nanang untuk mengenai aktivitas riset di lab analisis Pak Nanang ya. Waktu saya kembalikan ke Pak Nanang. Ke Pak Nanang. Ya. Terima kasih Pak Imam atas pemaparannya. Jadi tadi teman-teman yang disampaikan oleh Pak Imam bahwa di analisis juga ini ilmu dasar tapi juga banyak kerjasama dengan baik dengan laboratorium di dalam Departemen Matematika sendiri ataupun dengan di luar universitas. Nah, mungkin ini juga Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa untuk laboratorium matematika tidak hanya di laboratorium analisis tapi juga aljabar dan laboratorium yang lainnya. Monggo kalau Bapak Ibu nanti tertarik atau ingin kenal lebih lanjut, lebih jauh dengan keilmuan ataupun topik-topik penelitiannya, nanti bisa kontak ke kami. Nanti tentu tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Indah dan juga Pak Imam sama-sama menyebut kata kolaborasi. Jadi nanti kami pada dasarnya siap untuk berkolaborasi. Baik, terima kasih Pak Imam. Kita lanjutkan untuk laboratorium berikutnya. Ini supaya kita mulai dari yang laboratorium keilmuan yang ilmu dasar begitu, walaupun matematika tetap ilmu dasar ya Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi kita sebelum ke matematika terapan itu kita ke laboratorium statistika dulu. Baik, Pak Roni, monggo Pak, waktunya mohon sekitar 10 menit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa didengarkan? Sudah, Pak. Ya, jadi mohon maaf ini tidak sharing screen ya. Saya kira beberapa hal yang paling penting dari lab statistika tadi sudah di
jelaskan oleh Pak Fajar. Ya, jadi lab statistika ini secara umum ya, bidang statistika itu berkaitan dengan pemodelan ya dan analisa data ya. Merancang eksperimen ya, terus kemudian membuat kesimpulan, prediksi dan juga decision atau apa ya, keputusan ya. Utamanya dalam menghadapi ada ketidakpastian di sana, ada apa namanya, situasi yang random gitu ya. Nah, seperti itu sih yang dipelajari di bidang statistika ini. Nah, minat utama di bidang statistika ini ya, itu adalah terapan ya, applied ya, statistika. Jadi statistika ini ilmu terapan ya dari matematika ya, walaupun dia ilmu dasar, statistika ini pada aplikasinya ya, applied-nya, dan kita tahu aplikasinya tentu pada data gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan di dunia yang sehari-hari kita hadapi itu memicu berkembangnya metode metode-metode di statistika ini ya, metode baru, penerapan-penerapan baru ya, metodologi statistika dan lain sebagainya. Nah, itu diteliti ya, diteliti oleh teman-teman di lab statistika ini, seperti itu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh laboratorium statistika ini ya, terletak pada berbagai macam bidang statistika ya, mulai dari baik dari kajian teoritis ya sampai dengan kajian terapan ya. Nggak hanya itu, saya kira laboratorium statistika juga tertarik mengembangkan apa, ilmu-ilmu atau apa ya, metodologi gitu ya, metodologi statistika tentunya yang terbaru, yang terkini ya, untuk data yang sekarang kompleks ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu eranya, era sekarang era big data, era data itu data besar, data yang kompleks ya, sehingga membutuhkan metodologi statistika yang baru ya, yang bisa menangani kasus-kasus ya, terutama hubungannya dengan data yang besar ya, big data. Ya, kita tahu bahwa era sekarang kemampuan komputasi itu sudah demikian maju ya, sehingga permasalahan-permasalahan di dunia sehari-hari seperti misalkan di biologi ya, di dunia biologi ya, itu bisa diselesaikan atau bisa didekati ya dengan pendekatan-pendekatan numeris dari datanya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi salah satu ya, menjadi kajian di dalam lab statistika ya. Nah, lab statistika ini sampai dengan saat ini ada 17 staf dosen ya, di lab statistika di Departemen Matematika ini ada 17 dosen, mayor minor ya, ada Pak Subanar, ada Pak Dedi ya, ada Pak Gunardi, Pak Danar, Pak Nadan Rono, Pak Abdurrahman dan sebagainya. Tadi sepertinya sudah ditampilkan juga ya, jadi kita ada 17, jadi ini cukup, saya sangat yakin ini cukup mampu ya untuk menunjang penelitian-penelitian dan apa namanya, tugas-tugas di Departemen Matematika ya. Beberapa staf kami juga ada yang menempuh pendidikan di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Ini jadi ada Mbak Rianti, Mbak Rahma, Mbak Husna, yang sekarang akan ada lagi Mbak Femi sama Mbak Yunita. Nah, itu semua staf-staf kami yang insya Allah saat ini sekarang sedang belajar, tugas belajar, dan harapannya seperti tadi Pak Kadep mengatakan, nanti di kedepan hari akan membantu apa namanya, tugas-tugas, sehingga nanti pada saatnya kita mempunyai SDM yang unggul begitu. Nah, berbicara mengenai penelitian di bidang statistika ya, penelitian yang
saat ini dilakukan di lab statistika itu berfokus pada topik-topik yang tadi sudah dikatakan, ya, menunjang pada penyelesaian dari masalah yang sehari-hari, ya. Topik-topik ya yang seperti bootstrap, ya, semi parametric regression, ya, GWR, ya, GWR, ya, itu suatu jenis regresi yang menaruh di situ masalah tempat, ya, geographical, ya. Jadi regresi yang ada untuk data-data yang spasial, ya, data-data yang ada tempat, ada lokasinya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga, selain tadi ada GWR, termasuk analisis data antar kejadian, ya, kemudian juga aktuaria, ya. Mungkin teman-teman sudah tahu aktuaria itu apa, ya, aktuaria, dan kita juga ada matematika keuangan, ya, financial mathematics, ya, seperti itu. Kemudian di runtun waktu atau time series, ya. Kemudian ya, topik-topik di dalamnya itu menjadi kajian, ya, yang diteliti oleh teman-teman di laboratorium statistika. Nah, kemudian secara umum bisa dibagi 5, ya. Ada bidang statistika matematika, statistika keuangan, ada bidang aktuaria, ada biostatistika, dan ada statistika bisnis dan industri, ya. Untuk statistika matematika sendiri, ini yang menjadi ciri kekuatannya atau ciri kekhasannya adalah penelitian-penelitian di bidang statistika, utamanya adalah menerapkan teori peluang, ya, teori probabilitas, ya. Kemudian sebagai cabang dari matematika, di sini untuk statistika sebagai lawan dari teknik untuk mengumpulkan data statistik, ya. Teknik matematika khususnya digunakan untuk meliputi ada analisis matematika, aljabar linier, analisis stokastik, persamaan diferensial, dan lain-lain. Ini masuk dalam bidang yang diteliti oleh teman-teman yang meneliti di bidang statistika matematika. Kemudian ada statistika keuangan, ya, mencakup ilmu yang menganalisa data numerik, ya, semua data numerik yang merangkum perilaku masa lalu, ya, atau perkiraan perilaku masa depan, ya, untuk financial security, ya, keuangan, sistem keuangan, ya, contohnya untuk sekuritas, ya, pasar saham dan lain sebagainya. Ini diteliti oleh teman-teman di bidang statistika keuangan. Kemudian di bidang aktuaria, ya, bidang yang menggunakan teori peluang dan matematika, dan statistika, dan juga ekonomi untuk mengukur dan menghitung dampak finansial atas kejadian yang tidak pasti di masa yang akan datang. Jadi dampak risikonya dihitung, ya, ada di general insurance, healthcare, pension, ya, employee benefit, social policy, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, tidak lupa, ada bidang biostatistika, ya, merupakan pengembangan dan penerapan metode statistika di berbagai topik dalam ilmu biologi, ya, mencakup desain eksperimen biologi, ya, pengumpulan dan analisis data, kemudian interpretasi hasil, ya, eksperimen, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, bidang statistika bisnis dan industri, ya, di sini mengambil alat analisa data dan statistik, ya, ya, dan diterapkan dalam bidang bisnis dan juga industri, ya, misalnya memperkirakan kemungkinan cacat yang berasal dari production line, ya, dari lini produksi, atau melihat ke arah mana sih penjualan di masa yang akan datang, ya. Seperti itu, saya kira berbagai macam topik yang diteliti di laboratorium statistika. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dikembalikan ke Mas Nanang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Jadi
Ternyata untuk topik di statistika juga banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi ternyata untuk statistika tidak hanya di StatMat, tetapi juga ada berbagai macam aplikasinya, mulai dari bisnis, kemudian ada lagi di apa Biostat tadi, dan juga aktuaria. Jadi sebagai informasi Bapak, Ibu, dan teman-teman bahwa di Departemen Matematika ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadep bahwa kita ada prodi ilmu aktuaria yang memang menangani atau khusus di penelitiannya juga di seputar pengukuran resiko terutama yang terkait dengan asuransi. Nah, kebetulan kalau untuk penelitian di bidang aktuaria atau di asuransi ini juga cukup banyak. Tadi juga Prof. Dedi disampaikan oleh Pak Fajar, juga salah satu penelitian Prof. Dedi itu di Kopula di asuransi pertanian. Nah, jadi memang peminatan ini untuk S2 juga ada aktuaria, dan juga ada aplikasi yang banyak tadi ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi silakan Bapak, Ibu yang tertarik, yang pingin atau ingin kenal lebih jauh terkait topik-topik di statistika yang walaupun ilmu dasar tapi juga aplikasinya juga sangat banyak, itu nanti dipersilakan kontak. Dan juga untuk adik-adik mahasiswa, silakan mendapatkan inspirasi dari topik-topik tadi yang disampaikan oleh Pak Roni. Baik, sekarang kita lanjutkan ke laboratorium keilmuan yang didukung oleh beberapa laboratorium ilmu dasar tadi ya, yang analisis, aljabar, dan juga statistika. Kita mulai dari matematika terapan, kemudian nanti kita lanjutkan di komputasi, karena nanti di dalam matematika terapan itu selain disupport oleh tadi tiga laboratorium itu juga menggunakan beberapa teknik atau metode komputasi, baik nanti itu komputasi matematika untuk menyelesaikan metode numerik yang terkait dengan persamaan diferensial misalkan, atau juga, dan juga komputasi statistika yang nanti terkait dengan estimasi parameter dengan berdasarkan data dan sebagainya. Nah, ini kita lanjutkan sekarang ke laboratorium matematika terapan. Ini akan disampaikan oleh Kepala Laboratorium Matematika Terapan. Monggo kepada Ibu Dr. Lina Aryati, kami persilakan. Mohon waktunya sekitar 10 menit juga, Bu Lina. Monggo, Bu Lina. Yeah, terima kasih Pak Nanang. Gitu. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share ya, Mas Nanang. Yeah, monggo, Bu. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Mungkin di slide show biar lebih gede, Bu Lina. Mohon, Bu. Slide show ya, Bu. Biar lebih besar. Oke. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akan ini saja secara singkat karena waktunya juga singkat gitu ya, untuk menambah informasi apa yang disampaikan Ketua Departemen tadi terkait dengan Laboratorium Matematika Terapan. Seperti disampaikan Departemen tadi, ini adalah floating dosen-dosen ya. Nanti Bapak-Ibu kalau kurang puas dengan acara hari ini, bisa menghubungi Bapak-Ibu yang dosen yang terlibat di dalam masing-masing bidang kajian ya Bapak-Ibu. Untuk kajian teoritis, ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Departemen, yang ini yang terbaru, itu kajian teori dan metode klasifikasi itu, pakarnya Mas Nanang ini. Nanti kalau ada apa-apa saya nggak bisa jawab, Mas Nanang yang jawab ya, walaupun Mas Nanang moderator di sini. Nanti bidang yang baru. Kemudian ini kajian tematisnya Bapak-Ibu, ini kita punya 5 kajian tematik yang saat ini dan yang akan datang mau kita kembangkan ya. Nanti satu persatu akan saya informasikan, dan sekali lagi nanti mohon menghubungi dosen-dosen terkait kalau ada yang kurang jelas itu ya. Oke, jadi saya mulai dari pemodelan penyebaran kanker dan penanganannya. Ini fokus kita selama ini adalah pada kanker serviks, kanker nasofaring, kanker darah, dan kanker payudara.
ke depan mungkin akan kita kembangkan ke kanker getah bening, ya, kelenjar getah bening. Nah, kerjasama yang dilakukan, ini kerjasama ini tidak harus kerjasama formal dengan MOU, tapi kerjasama antar individu atau informal yang kami cantumkan di sini, jadi campur-campur saja. Gitu ya. Untuk ketiga atau keempat kanker yang kita bahas, ini kita kerjasama dengan empat ini ya, terutama, yaitu dengan Fakultas Kedokteran, dengan Nimbios, Klinik Tulip RSUP Dr. Sarjito, dan khususnya Laboratorium Statistika. Ya, seperti itu. Untuk potensi ke depan nanti mungkin ke laboratorium biologi atau patologi klinis. Dari ini, pemodelan ini kita sudah punya tiga dokter yang kita lahirkan dalam tanda petik ya, itu tentang kanker serviks, nasofaring, dan kanker darah. Yang sekarang masih berkembang mengembangkan kanker serviks, kanker kemudian kanker payudaranya Bapak Ibu. Jadi kita memang fokus di sini, tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya. Kemudian ini pemodelan harga dan manajemen rumah sakit ini sekarang baru booming ya tentang penjadwalan ICU terutama terkait dengan pasien-pasien COVID yang membutuhkan betul-betul membutuhkan ICU, kemudian tempatnya atau fasilitasnya terbatas. Nah, di sini itu di fokus pemodelan harga dan manajemen rumah sakit ini memang kita ada fokus di bidang sana dengan dosen-dosen yang tadi yang terlibat di antaranya Pak Irwan, Mbak Oki dan sebagainya. Di sini kita bekerja sama dengan POIR, kemudian juga dengan RSUP Dr. Sarjito, Rumah Sakit Pelni Jakarta, ini terkait data-data ya. Kemudian tentu saja dengan Laboratorium Statistik. Nah, ini sekarang ini itu fokusnya itu baru penjadwalan ya. Penjadwalan misalnya kamar untuk pasien, kemudian ada kaitannya dengan misalnya alur BPJS bagaimana begitu ya. Karena di BPJS itu kan mengikuti alur harus dari faskes tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Ya, ini juga nanti melibatkan teori antrian, kemudian mungkin juga pemrograman multi objektif dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini, pemodelan iklim. Ini kita, untuk pemodelan iklim ini fokus pada ketahanan pangan, kemudian penyakit tropis dan asuransi pertanian. Untuk iklim ini kita fokus ke kekeringan dan cuaca ekstrim. Ya, ini terkait dengan penjadwalan masa tanam tradisional ya. Jadi mungkin agak geser karena cuaca dan iklimnya bergeser, jadi masa tanamnya juga bergeser begitu. Kemudian ini penyakit-penyakit tropis, baik yang disebabkan karena bakteri maupun virus, dan juga yang lain-lain. Kemudian mulai juga dikembangkan desain kendali pada rumah kaca. Ini terkait dengan tanaman hortikultura yang sensitif terhadap iklim. Gitu ya. Ini bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Ya. Ini ahlinya Bu Solihatun. Ya. Kalau yang iklim tadi, kemudian influenza ada Pak Fajar, ada Bu Ertin dan sebagainya ya. Jadi kerjasama yang dilakukan itu tentu saja paling tidak kita harus bekerjasama dengan BMKG ya. Kemudian ada Tropical Marine Science Institute, NOS Singapore gitu dan sebagainya. Nah, mungkin potensi kolaborasi ke depan diantaranya adalah dengan Departemen Fisika, terutama karena kita bicara iklim gitu ya. Kita bicara ada Lab Geofisika di sana ya, gitu Bapak Ibu. Kemudian ini aplikasi teori kendali dan teori permainan di bidang ekonomi dan arus lalu lintas. Ini pakarnya diantaranya adalah Bu Salma yang sudah lama menekuni bidang teori kendali dan teori permainan. Nanti pada awalnya itu diaplikasikan di bidang keuangan gitu ya. Kemudian ke fiskal moneter, kemudian teori permainan di bidang arus lalu lintas. Kemudian yang terakhir-terakhir ini ke depan itu akan aplikasi teori kendali dan teori permainan. Jadi ini digabung pada portofolio saham. Nah, sudah lama kerjasama yang dilakukan itu dengan Departemen of Econometric Operation Research dari Universitas Tilburg, Belanda. Nah, kolaborasi ke depan mungkin yang paling potensial adalah dengan pusat studi transportasi di UGM. Ya. Di UGM kan ada pusat studi transportasi.
Kemudian yang berikutnya. Nah, ini yang terakhir, saya cepat aja biar ini ya, biar ada waktu untuk tanya jawab. Ini yang terakhir, yang kajian terbaru di Departemen Matematik khususnya di Laboratorium Matematika Terapan adalah metode klasifikasi dalam biometrik. Biometrik itu adalah studi tentang karakteristik biologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi individu. Ini sekarang kan juga baru booming ya, pola sidik jari, pengenalan wajah, pemindahan retina, dan sebagainya. Nah, ini kan sangat berguna sekarang ya, karena apa-apa sekarang itu sifatnya kan online gitu ya. Nah, fokusnya ada di score level fashion gitu ya. Ini bagian khusus dari penggabungan mesin atau algoritma di biometrik yang berfokus pada level score. Kemudian copula. Copula itu adalah pemodelan dependensi ketergantungan antara dua atau lebih mesin atau algoritma di bidang biometrik. Nah, ini copula ini sebenarnya sudah beberapa kali ditawarkan ya di sebagai mata kuliah pilihan di Departemen Matematik, tapi mungkin karena belum banyak mahasiswa atau Bapak Ibu yang mengenal apa itu copula sehingga belum begitu diminati. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini itu nanti mahasiswa atau Bapak Ibu yang lain akan tertarik ke sini ya, di samping juga kajian-kajian tematik yang lain maupun kajian-kajian teoritis gitu. Nah, kerjasama yang dilakukan dengan BBPT, kemudian nanti ke depan mungkin kalau bicara algoritma mungkin dengan Departemen IKE atau beberapa universitas di luar negeri. Ya, untuk teoritis Bapak Ibu itu kita juga mengembangkan applied analysis ya. Jadi beberapa mahasiswa itu kita sudah bimbing untuk kerja di sana, misalnya itu pengembangan teori integral di aplikasinya di masalah nilai awal gitu misalnya. Kemudian yang terakhir itu Purini bersama saya itu juga membimbing mahasiswa itu masuk analisis atau masih terapan, tapi saya kira itu irisan antara analisis dan terapan, itu bicara tentang pengembangan teori di bidang semi group ya. Jadi kita bicara semi group kemudian aplikasinya di persamaan diferensial atau sistem persamaan diferensial. Kemudian yang lain-lain itu misalnya pengembangan tentang disimulasi sistem diferensial aljabar dan sebagainya. Kemudian tentu saja kajian-kajian tematik ini sangat ditunjang oleh kajian-kajian teoritis. Jadi kami berusaha untuk mengembangkan bersama-sama, saling mendukung. Saya kira itu saja dari saya, tidak terlalu banyak. Nanti kalau ada yang tertarik, Bapak Ibu yang tertarik ke sini, sekali lagi mungkin kalau tidak cukup waktu untuk di kesempatan kali ini bisa menghubungi atau kontak langsung dengan Bapak Ibu yang tadi sudah kami plot nama-namanya. Begitu Pak Nanang, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Pak Nanang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina, pas 10 menit ini Bu. Jadi... Okay. Terima kasih. Baik, sebelum ke sesi yang berikutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika Bapak Ibu atau teman-teman sudah mempunyai pertanyaan, nanti tentu akan kita buka untuk pertanyaan secara langsung, tetapi kalau Bapak Ibu khawatir lupa, nanti mohon bisa dituliskan di kolom chat, sehingga nanti bisa kami sampaikan ke para narasumber. Begitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman, nanti mohon dituliskan nama, instansi, kemudian juga pertanyaan, kalau spesifik mungkin nanti pertanyaannya ke siapa. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua tadi sudah dipaparkan terkait topik-topik penelitian di matematika terapan. Jadi memang lengkap mulai dari sisi teoritis sampai ke aplikasinya yang dibagi menjadi beberapa tema. Jadi sepertinya matematika terapan Departemen Matematika UGM ini menganut quote dari Galileo Galilei yang mengatakan bahwa mathematics is the language with which God has written the universe. Jadi matematika itu adalah bahasa, dan ada juga dari René Descartes mengatakan bahwa but in my opinion all things in nature occur
mathematically. Jadi kita lihat tadi memang aplikasinya luar biasa, mulai dari apa kesehatan, ekonomi, kemudian biometrik dan sebagainya. Jadi itulah mengapa apa matematika terapan ini menjadi salah satu apa ya topik yang apa kita andalkan untuk menyentuh di langsung aplikasinya di permasalahan-permasalahan di masyarakat. Tapi tentu sekali lagi bahwa keilmuan ini kan bukan berdiri sendiri, tapi tentu ini merupakan gabungan apa beberapa ilmu saling mendukung, terutama di matematika ini, baik dari aljabar, analisis, statistika, untuk dapat kemudian diaplikasikan di kehidupan nyata. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa nanti di pada saat kita membuat model itu kan tentu biasanya nanti kita ketemu dengan sesuatu apa perhitungan yang tidak dapat didapat diselesaikan secara eksplisit atau secara analitik. Ya kan, banyak yang mengatakan bahwa kenyataan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau mungkin kalau adik-adik mahasiswa di apa di kelas itu kalau menyelesaikan persamaan diferensial, kemudian menyelesaikan MLE, itu kan solusinya itu apa mudah-mudah begitu ya. Jadi oh eksplisit ternyata. Nah, ternyata di luar sana itu tidak semudah itu. Jadi kita butuh metode-metode yang memang nanti membawa dari solusi yang tidak bisa diselesaikan dengan analitik itu dengan penyelesaian pendekatan yang tadi di puisi dikatakan berbuah manis itu. Baik, untuk apa terkait dengan pendekatan solusi dan sebagainya, ini kita ada dua laboratorium komputasi. Kita mulai dari yang komputasi matematika, kemudian nanti kita lanjutkan ke komputasi statistika. Monggo untuk yang berikutnya kami persilahkan Bapak Dr. Sumardi untuk menyampaikan topik-topik penelitian di laboratorium komputasi matematika. Monggo Pak Mardi. Ya, terima kasih Pak Nanang. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah jelas Pak. Oke, kalau begitu saya akan izin apa ya screen ya. Oke, monggo Pak. Ya, udah terlihat ini. Sudah, Pak. Oke, tinggal. Mungkin ini, Pak, di full slideshow ya. Full screen, ya, Pak. Ya. Ya. Kok ini keliru, ya? Maaf ini ya. oke, ini maaf saya. Ini apa ini? Screen-nya keliru ya. Oke. Ya, screen-nya ada sesuai? Oke, Pak. Sudah. Nanti kan materi kuliah gitu ya. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa S2 S3 ya tentunya ini kebanyakan ya. Oke, ya. Jadi lab komputasi matematika itu tadi sudah disampaikan Pak Ketua Departemen bahwa itu awalnya mungkin dari apa ya kayak pecahan dari apa tadi lab apa itu ya ini ya matematika terapan gitu ya, dan anggotanya pun yang aktif di S2 dan S3 pun itu juga cuman dua orang, yaitu saya sendiri dan Pak Imam Solihuddin gitu ya, itu yang mayornya. Untuk lebih detailnya ini untuk anggota mayornya itu alhamdulillah kita sudah ada 6, tapi kebanyakan di sini ya mungkin belum aktif gitu ya di untuk penelitian, yaitu di S2 dan di S3, dan di apa itu di S2-nya pun kita belum punya apa itu lab apa itu minat, yaitu komputasi matematika. Kita masih gabung juga dengan matematika terapan gitu ya. Karena secara SDM kita belum mendukung gitu untuk membuat minat, yaitu komputasi matematika gitu ya. Jadi kalau Anda ambil S2 di UGM, tentunya di situ nggak ada, yaitu minat komputasi matematika itu nggak ada gitu ya. Nah, kalau Anda tertarik di bidang komputasi matematika, mungkin Anda bisa ambil ke
yaitu di masuknya di laboratorium matematika terapan ya. Nah, di sini anggota mayornya sudah di itu ada 6 tadi sudah disampaikan juga, saya sendiri Pak Imam yang sekarang membantu di analisis yaitu sebagai ketua lab analisis gitu ya. Nanti kebetulan ada di sini, nanti kalau Anda bisa bertanya langsung ya terkait dengan penelitian Pak Imam Solihuddin. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya Bu Zenit ya, mudah-mudahan semester depan itu bisa aktif di UGM sehingga bisa memperkuat dari penelitian laboratorium komputasi matematika ya. Bu Zenit ini bidangnya adalah inverse problem ya, yang tentunya itu adalah ilmu baru yang mungkin belum banyak dijumpai juga di mungkin saya lihat di Indonesia juga ya. Nah, kemudian yang baru-baru gitu yang belum S3, kalau belum S3 tentunya nggak bisa membantu apa untuk di S2 maupun di S3-nya ya. Yaitu tapi alhamdulillah beliau berdua yaitu Pak Ari Dwi Artanto dan Pak Rudi ada sekarang yaitu sedang S3. Kalau Pak Ari Dwi Artanto itu S3 di Kanazawa Jepang, kemudian Pak Rudinya sekarang sedang S3 di Australia ya. Mungkin belum ke sana tapi masih secara online kuliahnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ini yang banyak membantu apa ya untuk perkuliahan itu ya, untuk terutama praktikum itu Pak Ivan Luffy ya. Nanti kalau misalkan Pak Ivan Luffy rencananya mungkin ya untuk beasiswanya sudah dapat gitu, tinggal menentukan keberangkatannya mungkin semester depan itu Pak Ivan Luffy itu nanti ini sudah ambil apa S3 mungkin di tempat sebelumnya kalau nggak salah di Hong Kong ya. Nah, namun di sini kalau Anda tertarik dengan penelitian di komputasi matematika itu nanti bisa dibantu oleh anggota-anggota lab minor yaitu di antaranya ya, mungkin dengan komputasi dengan apa persamaan diferensial Pak Fajar, kemudian juga Pak Sutopo, kemudian ada Pak Irwan Indrayanto ya. Pak Irwan Indrayanto ini dalam mungkin ya ya kemarin mahasiswa bimbingannya itu bidangnya apa dia dengan Bu Salmah yaitu terkait yaitu metode apa ya numerik yaitu untuk optimisasi ya, itu mungkin di situ juga banyak komputasinya, kebetulan saya nanti menjadi tim penilaiannya gitu. Oke, kemudian ada Bu Indarse, Bu Soli dan Bu Dwi Erdiningsih ya. Nah, di sini ya komputasi matematika itu mungkin kalau kalau kita lihat apa ya lab-lab yang secara klasik misalkan universitas-universitas tua itu mungkin tidak ada gitu ya. Yang apa mungkin kalau di NUS itu mungkin lab apa topik risetnya itu dibagi apa teori sama terapan gitu ya. Mungkin nah terapannya itu mungkin salah satunya itu adalah lab-nya itu adalah di bidang komputasi gitu ya. Nah, di sini seperti apa ketika Pak Profesor Bawi Wisnu ya dari NUS itu ya, ini slide saya yang saya ambil dari sana gitu ya. Jadi karena perkembangan teknologi komputasi yang saat itu cukup berkembang pesat ya. Nah, di sini nanti mungkin salah satunya ada komputasi matematika gitu, atau secara umum itu ada computational science itu apa itu ya. Jadi kalau di sini kita gambarkan ada tiga ini ya, ada model gitu ya. Nah, ada model, kemudian di luarnya itu ada apa itu model itu diambil dari masalah-masalah real gitu ya. Kalau model itu mungkin bisa modelnya itu probabilistik atau deterministik gitu ya. Kalau deterministik mungkin terkait dengan persamaan diferensial atau optimisasi atau gabungannya gitu ya. Nah, itu semua nanti kan membutuhkan teori yaitu analisis, kemudian aljabar dan statistika yang sudah disampaikan Pak Nanang tadi ya. Makanya urut-urutannya tadi ada analisis aljabar sama apa statistik dulu gitu ya. Nah, karena perkembangan teknologi yang sekarang mungkin ya teknologi komputer ya yang membantu proses perhitungan ya,
Nah, maka di sini mungkin ilmu komputasi itu cukup berkembang sangat cepat gitu ya. Kemudian di sini tentunya model tadi kan diambil dari Mas Ariel itu mungkin dikaitkan dengan apa eksperimen itu ya, data-data eksperimen ya. Sebagai contoh misalkan di apa itu saya pernah bekerjasama dengan BPPT yaitu yang BPPT di Jogja gitu ya, terkait dengan apa yaitu persamaan gelombang air. Di sana ada apa labnya itu ada dua, yaitu labnya numerik yaitu dia terkait dengan apa itu komputer. Kemudian kalau lab eksperimen ya di situ juga tentunya ada model yaitu ya dibuat kayak apa itu kayak mungkin pantai, kemudian di situ dengan skala mungkin 1/60-nya, kemudian di, kita buat gelombang, terus nanti bentuknya seperti apa itu ada itu di Yogyakarta kemarin baru dibangun ya, saya belum lihat lagi apakah sudah jadi atau belum ya. Nah ini adalah computational science ya. Jadi karena perkembangan teknologi komputasi di sini, kalau di matematika kita punya komputasi matematika dan komputasi statistika. Kemudian kalau di apa, yaitu di fisika gitu ya, itu ada mungkin di kimia juga ada, biologi ada, fluid dynamic itu mungkin terkait banyak dengan model persamaan diferensial. Mungkin kita juga berusaha untuk belajar di sana ya. Nah, di sini langkah-langkah bagaimana menyelesaikan suatu masalah, yaitu masalahnya itu kalau di, bisa dari apa fisika dan engineering gitu, kalau dulu sekarang bisa ekonomi, biologi dan seterusnya, kesehatan yang seperti yang disampaikan dari Bu Lina dan Pak Fajar tadi gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan apa tadi yaitu teorinya gitu ya, mungkin eksistensi regularitas dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian peran matematika komputasi yaitu di metode numeriknya, programmingnya, kemudian hasil dari itunya, kemudian kita bandingkan, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan data itu mungkin image processing, data mining, machine learning, dan seterusnya itu adalah ilmu-ilmu yang baru berkembang pada saat ini. Ya. Cuma sayangnya kita mungkin secara SDM mungkin belum apa ya, ya mungkin kalau yang kayak image processing tadi Bu Zenit itu mudah-mudahan dia bisa membantu yaitu dengan menggunakan IMPES problem ya. Nah ini terkait dengan apa penerapan apa dari komputasi matematika gitu ya. Nah ini penelitian-penelitian awalnya kalau secara histori seperti ini ya. Nah seperti ini diantaranya ini. Jadi kalau di komputasi matematika kan harapannya kita bisa melahirkan yaitu suatu metode numerik untuk menyelesaikan yaitu yang tidak bisa kita selesaikan secara apa analitiknya. Nah sebenarnya situ kan mendekat itu yang dekat itu sebenarnya bisa banyaknya. Jadi peluang untuk riset itu sebenarnya banyak. Kalau analitik kan hasil eksak itu kan hanya satu. Kalau numerik kan mungkin yang dekat dengan eksak itu kan banyak sekali. Ya. Jadi ini sebenarnya kan untuk mengembangkan metode-metode apa untuk mencari pendekatan-pendekatan numerik itu sebenarnya peluangnya itu banyak gitu ya. Ini kalau yang top 10-nya itu yang terkenal itu di ini adalah apa yang terkait dengan komputasi matematika itu adalah ini ya. Ini yang terbaru enggak ada ya ini karena sumbernya dari sini gitu ya. Oke. Kemudian topik riset yang ada di Laboratorium Komputasi Matematika UGM yang pertama yaitu terkait dengan metode dan analisis numerik gitu ya. Itu analisis numerik itu biasanya di sini yaitu apa ya, bagaimana menyelesaikan kalau yang awal ya interpolasi kayak masalah integral numerik kemudian persamaan diferensial numerik itu adalah apa yang sudah disampaikan Pak Nanang tadi, semuanya itu kebanyakan diselesaikan secara apa iterasi ya. Nah ini yang belajar di sana diantaranya adalah itu yang mungkin bisa membimbing terkait dengan metode numerik atau komputasi matematika di situ diantaranya berikutnya. Kemudian persamaan diferensial biasa numerik itu dia bisa mungkin dengan saya Pak Pancar maupun Bu Lina, kemudian
metode beda hingga itu adalah menyelesaikan persamaan diferensial parsial, yaitu secara numerik, yaitu kalau metode beda hingga ini persamaan metode skemanya itu diturunkan langsung dari persamaan diferensialnya, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dengan saya, Pak Imam, Bu Lina, mungkin dengan Pak Ipan, kalau Pak Ipan kan belum bisa membimbing, gitu ya. Kemudian untuk metode elemen hingga dan volume hingga, ini skemanya diturunkan dari persamaan integral, ya, integral domain, tapi ya, ini mungkin bisa dengan Pak Ipan, ya, ini S2-nya bidangnya adalah metode elemen hingga, bisa saya dengan Pak Imam maupun Bu Lina, ya. Kemudian untuk metode elemen batas, ya, nah ini ahlinya Pak Imam ini ya, dan mungkin di Indonesia itu baru ada tiga, yaitu yang mengambil bidang doktor di bidang apa metode elemen batas, ya. Ini juga untuk menyelesaikan persamaan integral, ya. Namun persamaan integral itu tadi dibawa ke persamaan integral batas, gitu ya, dengan proses tertentu. Kalau saya belajar dari Pak Imam apa itu metode elemen batas, gitu ya. Nah, kemudian ini mungkin Pak Iman mudah-mudahan sebentar lagi ya menjadi guru besar ya, yaitu bidangnya adalah ini ya, metode elemen batas ya, untuknya Bapak-Ibu sekalian gitu ya, karena sudah proses gitu ya, karena paper-paper Pak Iman terkait dengan metode elemen batas itu cukup banyak gitu ya. Oke, kemudian di sini ada permasalahan IPS, ini adalah Ibu Zenit ya, mudah-mudahan semester depan itu bisa gabung di Departemen Matematika. Ini aplikasinya salah satunya adalah untuk pengolahan citra ya. Nah, di sini kemudian persamaan integral numerik itu kalau saya lihat itu perkembangan ininya enggak begitu apa? Yaitu enggak begitu populer gitu ya untuk menyelesaikan yaitu persamaan integral numerik. Mungkin yang dimaksud integral numerik itu berbeda yang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode elemen hingga tadi ya. Jadi ini langsung dari masalah-masalah yaitu persamaan integral. Kemudian lagi di sini komputasi optimisasi nanti sudah saya contohkan Pak Irman dengan Bu Salamah yaitu optimisasi untuk mencari yang kemarin di kolokium itu dia sudah paparkan yaitu bagaimana itu yaitu perkembangan teknologi optimisasi baru yaitu dengan menggunakan fungsi pengisi ya. Kemudian di sini CFD mungkin aplikasinya mungkin bisa di ya salah satunya persamaan gelombang tadi. Dan paralel computing HPC itu mungkin saya harapkan Pak Ipan itu bisa mengembangkan di sana yaitu pengolahan citra komputer grafik. Saya sendiri juga mungkin sudah mencoba yaitu membimbing terkait dengan pengolahan citra ya. Kemudian mesin learning dan big data. Ya, mesin learning itu di komputer ada, di teknik elektro juga ada gitu ya. Mungkin di matematiknya itu pun di situ kita juga mungkin punya andil bagaimana bekerja dengan mesin learning ya. Kalau yang pernah saya lakukan di sini adalah mesin learning untuk menyelesaikan masalah-masalah matematik diantaranya adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan teknologi informasi yang antaranya ini ya oleh Pak Irwan, Pak Pacar dan seterusnya itu ya. Ya, kemudian untuk kerjasama yang telah dilakukan ya, yaitu dengan BPPT yaitu di terkait dengan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai yang ada di mohon maaf Pak ya. Marki, satu menit lagi Pak. Oke, terima kasih ya. Ini tempatnya di Fakultas Teknik UGM ya. Nah, di situ baru dibangun kemarin saya lihat di sana yaitu lab untuk ini ya. Kemudian dengan NTU, Pak Imam kerjasama di sana untuk membuat paper. Kemarin Pak Imam juga dengan UHAS, yaitu kerjasama membuat paper di bidang metode elemen batas, gitu ya. Nah, kemudian Bu
Zenit, yaitu dengan Aalto University ya. Kemudian yang dengan Kanazawa, kita sebenarnya punya mahasiswa double degree yaitu Mbak Erni ya. Itu beberapa tawaran ini belum banyak yang diambil ya. Ini baru satu kali tawaran aja yang di mungkin mahasiswa yang mengajukan dan nggak tahu itu untuk yang tahun keberapa ini, dua tahun terakhir ini mungkin belum ada yang mengajukan double degree dengan Kanazawa ya. Kemudian dengan Australia ini University kemarin kita staff kita itu sedang mau S3 di Australia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya waktunya mungkin kalau sedikit molor ya. Terima kasih Pak Nanang, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mardi atas pemaparannya. Jadi tadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat bahwa tadi Pak Mardi sudah menampilkan yang segitiga pengendali tadi, ada teori, kemudian ada eksperimen, dan ada komputasi yang juga sangat diperlukan untuk pemodelan matematika, selain tentu teori yang kuat dan juga eksperimen yang tepat. Baik, untuk komputasi yang berikutnya, ini kami persilahkan, ini Laboratorium Komputasi Statistika. Kalau yang tadi komputasi matematika, ini di Departemen Matematika ada juga komputasi statistika. Ini akan disampaikan oleh Kepala Laboratorium Komputasi Statistika, Profesor Dedi Rozadi. Monggo Prof. Dedi, waktu kami persilahkan, mohon sekitar 10 menit. Monggo Prof. Maaf, tadi lupa nge-mute. Oh iya, Pak. Oke, Prof. Sudah masuk, Prof. Silakan. Masuk ya. Terima kasih. Mungkin saya nggak usah terlalu panjang. Saya kira tadi Pak Roni sudah dan Pak Mardi sudah memberikan gambaran gitu kan. Yang namanya penelitian itu saya kira yang baik itu, apalagi kalau di bidang statistika, itu meliputi triple helix, yaitu teori, komputasi, dan aplikasi. Mungkin untuk beberapa bidang banyak yang bisa atau baru bisa di teori, gitu kan, bidang khusus. Namun di bidang statistika itu biasanya kita bisa bekerja mulai dari mengembangkan teori, ya, kemudian membutuhkan komputasi, dan mengaplikasikan atau dibalik gitu. Kita bekerja dengan para pakar dari bidang lain dan kemudian di sana muncul masalah-masalah yang baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya sehingga kita membutuhkan pengembangan teori baru, kemudian membutuhkan komputasi baru atau mungkin pendekatan komputasi yang berbeda dan sekaligus mengaplikasikannya. Jadi itu core utamanya dan Pak Roni sudah saya kira panjang lebar menjelaskan bahwa bidang statistika itu di segala bidang ada dan memang sangat luas cakupannya karena secara umum bidang statistika adalah satu bidang yang fokus kepada memodelkan, kata kuncinya adalah memodelkan data. Ya, jadi di mana ada data, disitulah statistika berperan. Nah, yang namanya topik riset penelitian berarti memang sangat spektrumnya sangat luas, namun karena keterbatasan SDM tentunya kita tidak bisa mengcover seluruh aspek pemodelan statistika yang ada, ya. Dan yang kami lakukan di lab itu selama ini memang untuk khusus untuk penelitian, saya kira ini tidak hanya di level S3 ya atau di level penelitian yang penemuan teori-teori yang sifatnya baru. Tapi juga kita bisa menggunakan teknologi yang sudah ada untuk mengaplikasikan pada bidang-bidang yang sifatnya khusus atau data-data yang sifatnya khusus. Nah, tadi saya kira Pak Kadep dan juga Pak Nanang dan Pak Roni juga sudah menceritakan secara detail bidang apa saja yang selama ini pernah kita lakukan kerjasama. Namun saya kira ada baiknya saya menyinggung ulang ya. Jadi misalnya yang lagi in ini, salah satunya adalah kita fokus kepada untuk forecast ya, peramalan dengan pendekatan yang sifatnya soft computing saat ini. Nah, ini bisa dilakukan banyak hal di sana, namun secara umum kata kuncinya adalah soft computing. Jadi kita menggunakan teknik-teknik yang analitik maupun heuristik ataupun kombinasi dari keduanya
dan bahkan bisa digabung dengan mungkin pendekatan klasik ya, historical modeling ataupun saya kira expert judgment pun bisa digabungkan gitu menjadi sebuah metodologi baru, atau mungkin yang sudah ada pun kita aplikasikan itu bisa ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di level yang tinggi pun seperti di S3 itu kami misalnya ini saya mengambil yang mahasiswa saya saja gitu biar mudah untuk memberikan gambaran. Bidangnya itu aplikasinya kebetulan di computational, di aktuaria, pemodelan aktuaria. Namun ya tadi aspek pemodelan ini dilakukan oleh yang bersangkutan itu membutuhkan pengembangan teori baru gitu kan. Sebagai contoh misalnya di sana menggunakan kopula yang statik dan dinamik ya, dengan menggunakan teknik baru untuk pengembangan perhitungan misalnya premi ya. Itu tujuannya ke sana. Namun ternyata juga tidak semua hal analitik bisa dilakukan, sehingga kita juga melakukan pendekatan-pendekatan komputasi time series di sana, digabungkan dengan, ya karena model dinamik mau tidak mau membutuhkan salah satunya pendekatan runtun waktu atau time series. Nah ini tapi sifatnya komputasional, jadi bukan analitik yang kita kembangkan ke arah sana. Karena kebutuhannya atau yang bisa dilakukan sampai saat ini memang para ahli pun demikian ya, di berbagai belahan dunia arahnya ke komputasional. Nah itu. Nah kemudian bidang yang lain, contohnya juga di salah satu mahasiswa saya, misalnya saya berikan contoh fokus kepada bagaimana mengembangkan algoritma yang lebih baik gitu dan automatic untuk maksud forecast menggunakan satu pendekatan yang saya kira non parametric kita sebut singular spectrum analysis ya. Dan ini ternyata sudah bisa ditunjukkan pada beberapa banyak atau banyak kasus lebih baik dibanding pendekatan klasik yang sudah ada. Nah, jadi itu sebagai contoh gambaran, tentunya tidak terbatasannya itu. Dan untuk maksud itu juga, mencapai tujuan ini juga kami sudah melakukan kerjasama dengan banyak universitas ya, untuk bidang terapan maupun yang teori statistika matematik ataupun universitas-universitas lain di luar gitu, ahli-ahli yang diperlukan. Ini hanya sebagian kecil saja karena saya tidak ingin menyampaikan atau membuat list lengkap saya kira. Namun hanya untuk memberikan gambaran bahwa masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan pendekatan komputasional ini tidak serta-merta sebenarnya ada harus yang sesuatu yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Walaupun itu core utama dari yang kita kerjakan. Namun hal-hal yang sifatnya analitik pun kalau itu memang kompleks itu membutuhkan metode komputasi yang spesifik ya. Nah, jadi di segala lini kita coba kembangkan dan ini saya kira hanya sekedar gambaran kecil saja. Dan kami pun juga tidak hanya terbatas untuk riset ya, yang sifatnya akademis, kami juga bekerja sama dengan institusi-institusi lain dan memberikan konsultasi misalnya ya kita mengembangkan sistem aplikasi kerjasama dengan fakultas lain kebetulan. Teknik elektro dan juga dari ilmu komputer ya. Karena sifatnya multidisiplin, saya kira itu adalah untuk mendapatkan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan atau masalah yang problem yang kita temui di lapangan. Nah, saat ini juga sedang dalam tahap pengembangan kerjasama dengan WWF dan konsorsium biologi untuk maksud pengembangan indeks keragaman hayati Indonesia. Dan lain-lain ya. Jadi kerjasama ini banyak sekali ruangannya yang bisa kita kembangkan. Saya kira begitu saja. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Mungkin kalau ada yang ingin mendalami apa yang kami sampaikan bisa bertanya, dan jika diperlukan juga bisa berdiskusi di luar forum ini. Terima kasih. Saya kira gitu Pak Nanang dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi 9 menit. Masih kurang 1 menit, Prof. Ya, terima kasih. Tadi sudah cukup lengkap di review kembali terkait dengan beberapa topik penelitian di komputasi statistika. Jadi nanti pertanyaan ini sudah cukup banyak Bapak-Ibu Kaleb, dan juga ini ada pertanyaan ke departemen juga, nanti Pak Fajar nanti mohon menjawab. Mungkin karena tadi yang presentasi duluan yang Aljabar, ini kami bacakan dulu pertanyaan Aljabar, Prof. Indah. Jadi ini yang pertama dari M. Bagus Khatami. Pertanyaannya terkait dengan penelitian conducted by Lab Aljabar
khususnya mengenai koaljabar dan komodul, apa yang menjadi landasan teori topik penelitian atau kajian tersebut? Masih terkait pertanyaan sebelumnya, apakah topik kajiannya diinisiasi dari topik dalam teori kategori dan funktor, projektif and injektif, lanjut ke tensor produk hingga ke dual modul? Monggo Prof. Indah mungkin mohon bisa dijawab dulu, baru nanti kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ya, terima kasih Pak Nanang. Selamat pagi Pak Bagus tadi ya, atau ya yang bertanyaan ya, selamat pagi. Terima kasih untuk pertanyaan tersebut tentang koaljabar dan komodul. Itu memang dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu. Sebenarnya cukup ruang vektor ya, karena dasarnya adalah apa, komodulnya itu atau koaljabarnya itu dibentuk dari sebuah ruang vektor. Namun perkembangannya adalah ternyata tidak hanya ruang vektor. Ketika kita kembangkan menjadi sebuah modul, itu definisi atau konstruksi koaljabar maupun komodul bisa dilakukan juga. Nah, apakah tadi pertanyaan apakah menyangkut kategori dan seterusnya? Itu kategori itu sebagai alat ya. Jadi kategori kemudian tensor itu memang dua alat utama yang dipakai di situ untuk apa mempelajari koaljabar dan komodul. Adapun injektif proyektif tadi yang ditanyakan ya, itu adalah sebuah konsep yang sudah ada di modul ya, di teori modul. Itu biasanya itu kita dualisasikan ke komodul dan koaljabar ya. Jadi pengertian injektif proyektif itu dibawa, bukan didualisasi, ditransfer ya, ditransfer ke koaljabar dan komodul. Itu kalau dari sisi konstruksinya ya. Tapi kalau dari sisi sifatnya, modul proyektif maupun modul injektif itu juga sangat berperan ketika kita belajar komodul dan koaljabar. Gitu ya, moga-moga bisa menjawab ya, Pak. Terima kasih, Pak Nanang. Baik, Prof. Indah, terima kasih. Masih ada beberapa, masih ada dua pertanyaan lagi, Prof. Ya. Jadi mohon nanti bersedia memberikan kuliah berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. dari Abdan Maulana dari Matematika Universitas Patimura Ambon. Wah, di Ambon sudah. Selamat pagi, Ambon. Sudah siang, Prof. Ya? Di sana, Prof. Berarti setengah satu sudah jam makan siang. Pertanyaannya ini mahasiswa, saya Abdan Maulana, mahasiswa jurusan Matematika FMIPA Unpad. Oh, ini besok calon tuan rumah KNM. Ingin bertanya sebelumnya, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan topik hari ini. Langsung saya bacakan saja ya, Prof. Saya ingin bertanya, mengapa bidang aljabar selalu tergambarkan bagi kami sebagai sesuatu yang menyeramkan? Wah, ini pertanyaannya cukup mendalam nih, menyeramkan di dalam matematika sehingga kerap dihindari. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak Ibu khususnya dosen aljabar mengenai ini. Nah, monggo Prof, bagaimana apa terkait pandangan bahwa aljabar itu menyeramkan kayak tadi yang matematika itu makin ditekuni makin tidak karuan tadi. Ternyata malah cintanya yang tidak karuan. Monggo Prof Indah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan komentarnya yang cukup menarik ya. Kalau menurut saya ya, ketika ini pengalaman saja, ketika saya mengajar di kelas itu biasanya ke mahasiswa saya katakan ya Bapak, kalau kita bisa menguasai aljabar dengan bagus. Aljabar itu kan intinya atau dasarnya adalah grup ring dan ruang vektor ya. Kalau kita bisa menguasai ketiga struktur tersebut dengan bagus, kita seolah-olah mempunyai indera tambahan. Jadi alat untuk melihat sesuatu yang orang lain, orang awam itu tidak punya. Ya, jadi senang nggak kalau kita punya alat penglihatan tambahan gitu ya? Maksud saya begini, aljabar itu kadang munculnya secara tiba-tiba. Kita seolah sebenarnya nggak sadar ya, kita bicara sesuatu tapi ternyata loh, ini ternyata strukturnya sebuah grup. Oh ternyata ini sebuah ring, ini sebuah ruang vektor. Itu yang saya maksud sebagai penglihatan tambahan itu di situ. Dan kalau kita punya penglihatan tambahan, tentu saja kita punya kelebihan daripada yang tidak mempunyai penglihatan tambahan. Nah itu apa namanya yang biasanya saya berikan motivasi ke mahasiswa. Ya, jadi yang orang biasa nggak bisa lihat, kita dari struktur aljabar melihat, oh ini nih cantiknya di sini. Gitu. Jadi bagi kami, aljabar tidak menyeramkan, tetapi cantik. Ya,
Tanya ya, moga-moga memuaskan. Baik, Prof. Jadi anu ya, apa ternyata aljabar itu cantik dan menawan begitu ya, Prof. Ya. Baik, terakhir ini Prof. Indah dari Ahmad Baihaqi, untuk perkembangan teori aljabar dan bidang lain, misal biologi. Nah, ini tadi juga sebenarnya sudah ditekankan juga oleh Prof. Dedi ya, bahwa sebenarnya bisa lahir dari bidang lain juga gitu. Apakah penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti matematika saja atau mendatangkan expert dari biologi? Nah, tadi kan ini Prof. sudah dijelaskan bahwa aljabar ternyata aplikasinya ada di gen tadi dan sebagainya. Nah, ini kalau di biologi apakah bisa juga penelitian itu hanya dari matematika saja atau bisa juga mendatangkan expert dari biologi? Moga, Prof. Saya coba jawab ya, karena memang pengalaman kami di biologi ini memang masih belum terlalu banyak ya. Tapi saya memberi gambaran begini. Kita mempelajari misalnya tadi ya, penelitian aljabar di biologi itu bisa pertama dilakukan secara teori dulu, itu bisa. Kita studi literatur menguasai gini-gini ya, itu bisa. Bisa juga berangkat dari sebuah masalah nyata, masalah yang betul-betul dihadapi oleh teman-teman di biologi gitu misalnya. Nah, itu kalau nah itu yang kemudian disebut sebagai kolaborasi karena ada masalah konkret di sana, kemudian kita sudah mempelajari yang dari sisi teori gitu misalnya, terus kita gabungkan. Nah, memang kalau ada apa expert biologi yang terlibat itu akan sangat bagus karena apa aplikasinya nyata gitu kan, dan mungkin juga akan memunculkan masalah-masalah baru, masalah yang mau diteliti ya, maksud saya masalah yang diteliti itu sangat-sangat bagus ya. Jadi bisa dua, kita teori tok bisa saja sih, kita belajar teori saja gitu kan bisa, tapi alangkah lebih bagus jika memang ada expert dari biologi yang kita gandeng. Dan kebetulan ini salah satu keunggulannya UGM itu adalah kita kan university ya, jadi terdiri dari beberapa fakultas dan cukup lengkap dari mulai ilmu apa namanya eksak maupun ilmu sosial dan kedokteran dan seterusnya. Itu salah satu keunggulannya di UGM ini, sedikit aja ya ke menyinggung universitas. Jadi kita ada fakultas biologi dan itu kompleksnya cukup dekat dengan MIPA kebetulan gitu kan. Nah, kenapa kita tidak say hello ke mereka misalnya gitu. Ya. Ya. Allah, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Indah. Ini kalau yang terkait aljabar sebenarnya sudah habis Prof, tapi apa tadi yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa ternyata aljabar ini membuat kita menjadi orang apa anak indigo gitu ya, punya indera keenam gitu, jadi bisa melihat apa, punya mata tambahan. Nah, ini yang perlu kita apa kita perhatikan. Kemudian juga terkait kolaborasi itu juga memang sangat penting, apalagi sekarang ternyata pandemi ini, walaupun kita punya, saya selalu mengatakan bahwa walaupun kita punya puluhan alasan untuk meratapi pandemi ini, tetapi ternyata ada ribuan alasan yang kita untuk mensyukurinya. Jadi memang manusia ini sangat adaptif, sehingga apa kegiatan-kegiatan yang harusnya harus apa ke lokasi bisa dilakukan secara online, sehingga komunikasi dan kolaborasi yang disampaikan Prof. Indah itu sebenarnya dapat mudah untuk dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Indah. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Sebenarnya ini pertanyaan yang kita himpun dari Zoom dan juga yang bergabung di YouTube. Jadi yang di YouTube sekitar 70-an itu juga ada beberapa pertanyaan. Selain itu, Bapak-Ibu narasumber, ini ada juga pertanyaan yang sudah inden. Jadi kemarin kami mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu memang ada yang sudah bertanya di grup apa yang kita buat untuk pendaftaran. Baik, kita ke pertanyaan terkait dengan lab analisis ini ke Pak Imam dari Muhammad Nurul Huda. Nah, kebanyakan topiknya berkaitan tentang analisis real, fungsional, topologi dan lain-lain. Nah, ini apakah mahasiswa atau dosen, ini saya kurang tahu, apakah materi dalam mata kuliah kalkulus juga dapat dipakai sebagai topik skripsi, sebagai contoh kalkulus vektor. Monggo Pak Imam. Halo, suara saya terdengar Pak Nanang? Jelas Pak, silakan Pak, terkait topik skripsi tadi Pak. Ya, tadi spesifiknya apa Pak Anang? Kalkulus vektor ya? Iya Pak, kalkulus vektor Pak. Kalkulus vektor, baik. Kalau kalkulus vektor itu saya kira bisa gitu ya. Jadi apa namanya? Karena begini, kalau ketika seorang itu ingin mengajukan tugas akhir begitu ya, itu pada prinsipnya kan
topik itu bisa datang dari mahasiswa gitu ya, dan bisa juga datang dari dosen gitu ya. Nah, kemudian dosen itu akan menilai ya mengenai topik tersebut, apakah topik itu layak ya untuk dijadikan sebagai tugas akhir begitu ya. Jadi insya Allah bisa, nggak ada masalah ya, mahasiswa itu berusaha untuk mengajukan topik riset gitu ya, dan nanti kalau misalnya dianggap bahwasanya topiknya itu adalah okay, gitu ya, untuk dijadikan sebagai tugas akhir, maka bisa gitu ya. Saya pribadi juga bidang saya bukan analis tadi ya, disebut oleh Pak Mati tadi, mayor saya adalah di komputasi matematika ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang datang ke saya gitu ya, kemudian meminta untuk dibimbing tesis gitu ya, yang dia itu tidak ada kaitannya dengan metode elemen batas misalnya. Dan kalau kemudian menurut pandangan saya sebagai dosen pembimbing itu gitu ya, menjadi materi untuk tugas akhir, maka itu dipersilahkan. Jadi begitu saya kira kurang lebih jawabannya Pak Nanang. Jadi topik itu bisa datang dari dosen, bisa datang dari mahasiswa. Tergantung nanti penilaian dosennya itu apakah itu cocok tidak, sesuai tidak untuk topik tugas akhir gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Imam. Jadi memang kalau skripsi juga lebih banyak ditentukan oleh dosen pembimbing ya Pak Imam nggih. Jadi maksudnya nanti mahasiswa mengajukan, tapi nanti tentu nanti dosen pembimbing akan menilai apakah ini cocok untuk topik akhir atau tidak. Itu nggih Pak Imam. Yeah. Karena apalagi kalau skripsi kan juga belum dituntut adanya kebaruan ya Pak. Walaupun kalau ada kebaruan tentu itu adalah nilai tambah tersendiri. Baik, Pak Imam, terima kasih. Ini kita lanjut. Ini karena pertanyaannya banyak, nanti mohon izin saya nanti menggabungkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman. Ini saya lanjut ke laboratorium statistika. Ini ada dua pertanyaan, Pak Roni. Yang pertama dari Erlando, mahasiswa Prodi Matematika Universitas Tanjungpura. Saya izin bertanya maksudnya laboratorium statistika. Kebetulan topik skripsi saya yaitu tentang analisis regresi semi parametrik. Pertanyaan pertama, data apa yang sebaiknya digunakan untuk topik ini? Karena agak bingung ketika baca-baca jurnal kampus lain, kebetulan di kampus saya belum banyak yang bahas topik ini. Pertanyaan kedua, untuk bagian referensi textbook-nya yang berbahasa Indonesia, apakah ada referensi khusus topik ini? Nah, ini terkait topik skripsi di regresi semi parametrik, Pak Roni. Monggo Pak Roni. Ya, baik. Terima kasih. Untuk tadi datanya ya, kalau data saya kira bisa banyak, bisa berbagai macam jenis data ya, baik di keuangan, kesehatan, dan sebagainya bisa. Untuk data di kesehatan, halo Pak Roni, suaranya hilang. Sendiri untuk regresi karena ini dia iya ya sudah ya, Pak bisa sudah Pak iya ya, untuk tadi untuk masalah data saya kira banyak sekali yang bisa diambil ya, data kesehatan, data keuangan ya. Contoh data kesehatan banyak sekali contoh-contoh ya penggunaan regresi semi parametrik ya, karena semi parametrik ini punya keunggulan yang tidak dimiliki regresi parametrik maupun yang non parametrik ya. Jadi dia punya kelebihan keunggulan gitu ya. Contoh mungkin menggunakan regresi Cox ya kayak gitu, atau regresi lain yang memang dedicated untuk semi parametrik gitu. Saya kira untuk data banyak sekali dan penelitian ke sana masih terbuka lebar gitu Mas Tanang. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk referensinya Pak Rani, apakah ada buku tertentu atau apa yang disarankan gitu? Apakah khususnya bahasa Indonesia itu loh Pak? Iya, kalau untuk regresi sendiri banyak analisis regresi ya.
masuk di dalamnya pasti ada di sana semi parametrik. Tapi kalau misalkan aplikasinya ke katakanlah survival ya, model survival ya, itu ada sendiri, bahkan itu ada kuliahnya sendiri ya, survival model yang menggunakan semi parametrik analysis di sana. Banyaklah nanti bisa bertanya langsung ke saya karena banyak sekali buku-bukunya gitu ya, saya juga nggak ini hafal juga semua, banyak sekali bukunya gitu. Terima kasih. Terima kasih ada, Pak Roni. Jadi ini ya. Pak menyambung tadi yang terkait apa survival. Jadi ini ada pertanyaan ya. Dari Kadek Madika Pranata dari Undiksa, dari Bali ini. Iya. Kalau tadi Indonesia Timur, sekarang Indonesia Tengah. Wah ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Jadi di sini ingin bertanya. Saya sedang merancang untuk tugas akhir S1 saya mengambil penelitian di bidang statistika terkait model Lee Carter. Nah, ini ya, Lee Carter ya. Apa hal tersebut masih relevan untuk digunakan untuk tingkat peramalan sekarang ini? Dan jika ingin dikembangkan ke arah mana ya, Pak? Monggo Pak Rani. Ya, baik. Model Lee Carter masih banyak dipakai. Beberapa saat yang lalu juga saya membimbing mahasiswa ya, Pak, menggunakan model Lee Carter untuk memodelkan tingkat mortalitas ya. Ada data mortalitas Indonesia tahun yang terbaru tahun 2019 kemudian dimodelkan dengan Lee Carter kayak gitu ya. Lee Carter sendiri kan modelnya punya banyak parameter, kalau tidak salah ada 5 parameter atau ya. Itu kan estimasinya merupakan ini sendiri apa namanya? Tantangan sendiri ya mengestimasi parameter-parameter dari model ya. Di Carter itu sendiri. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Rani sudah terjawab semua ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang bertanya terkait statistika. Kita lanjut ke matematika terapan, Bu Lina. Ini ada Triwidayanti dari Matematika Unipa Papua Barat. Ini sepertinya Bu Tri nggih, dosen nggih. Mohon izin bertanya untuk Bu Lina, ini kita ke Papua lagi ya. Apakah penelitian pemodelan seperti pemodelan penyakit malaria yang dilakukan menggunakan data selama beberapa tahun atau simulasi saja? Jadi ini pertanyaannya lebih terkait data, Bu Lina, apakah datanya itu beberapa tahun data real atau simulasi saja terkait pemodelan malaria? Monggo Bu Lina. Terima kasih. Jadi kalau secara umum penelitian terkait pemodelan itu biasanya simulasinya itu bisa menggunakan data primer, artinya data real dari kalau contohnya dari healthcare tadi dari rumah sakit atau bagaimana, atau bisa juga dari data sekunder ya. Jadi atau kombinasi dua-duanya. Jadi misalnya yang penelitian yang kanker payudara itu menggunakan dua-duanya, baik data primer maupun data sekunder ya. Oleh karena itu untuk data-data primer untuk estimasi parameter tertentu itu kita menggunakan data-data dari klinik Tulip ya, Universitas RSUP Dr. Sarjito. Nah, terkait dengan malaria, setahu saya yang dikerjakan teman-teman di lab matematika terapan itu masih data sekunder, Putri. Lah ini Putri itu kan dari Papua ya, mungkin data-data primer tentang malaria mungkin cukup banyak ya, Putri. Nah, kapan ini S3-nya ini? Jadi monggo nanti lanjutkan ini ya. Itu. Jadi mungkin tidak hanya simulasi saja kan, Putri. Jadi bisa saja nanti dikembangkan modelnya, kemudian sebagian dari parameter itu menggunakan data-data primer untuk estimasinya. Jadi bisa dua-duanya atau kalau memang data primernya tidak ada ya terpaksanya data sekunder gitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih Bu Lina jawabannya. Jadi intinya bisa primer bisa sekunder gitu. Okay. Ya. Baik, terima kasih kita masih punya, saya sudah di apa kode oleh timer ini bahwa 5 menit lagi begitu. Jadi mohon maaf ini kita agak percepat nggih Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan terkait komputasi matematika. Nah, ini ke Pak Martin nggih. Ini dari Dimas Kukuh Universitas UIN Banten. Izin bertanya untuk topik teori kendali, apakah dapat dikerjakan pada pemodelan yang berkaitan dengan metode elemen batas? Nah, ini
apa mungkin lebih bertanyanya ke ini nih, ke komputasi karena berkaitan dengan metode elemen batas. Monggo Pak Mardi. Ya, terima kasih Pak Nanang ya. Ya mungkin kalau metode elemen batas itu mungkin ini ya Pak Imam ya. Oke. Coba saja. Tapi kalau di sini adalah teori kontrol ya. Kalau teori kendali itu kan ini membawa untuk solusinya itu kan membawa masalah apa itu optimisasi, namun nanti dibawa ke persamaan diferensial aljebrik gitu ya. Nah kalau PDA aljebrik itu kalau ya sementara ini metode yang dipakai gitu ya itu adalah pakai metode beda hingga aja cukup gitu ya, metode beda hingga. Kebetulan kemarin saya memberi kuliah Bu Dwi Lestari itu terkait kontrol juga gitu ya, terus dibawa ke apa solusinya itu jadi PDA aljebrik. Yang PDA aljebriknya itu disesuaikan dengan metode beda hingga. Kalau elemen batas itu biasanya terkait dengan ini ya masalah syarat batas ya. Kalau itu tadi kelihatannya nggak tahu itu kelihatannya sih mas saya kurang tahu persisnya itu apakah dia kalau bisa dibawa ke apa masalah syarat batas atau tidak gitu ya seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan yang tapi yang jelas yang salah satu metode yang dipakai itu tadi yaitu dengan metode beda hingga malahan gitu ya baik terima kasih Pak Mardi, jadi apa intinya kalau nanti dibawa ke metode numerik nanti ya bisa dikaitkan dengan beberapa metode yang memang digunakan baik elemen hingga tadi ya Pak Pak Mardi ya Pak atau itu, mungkin kalau ya tapi kalau masalah yang kendali itu diselesaikan dengan beda hingga tapi kalau elemen hingga itu kelihatannya elemen hingga ya ya elemen batas tahu. Elemen batas ya kalau elemen ya. Batas itu kelihatannya masih jauh gitu ya. Kalau elemen batas itu biasanya PD parsial eliptik tentunya gitu ya. Nah ini kalau yang itu tadi kan terkendali itu kan nanti kan dibawa ke DAE, differential algebraic equation gitu biasanya. Baik, ya terima kasih Pak Mardi. Mungkin malah ini bisa menjadikan topik peluang untuk topik penelitiannya ya Pak Mardi ya. Baik, ya ini Mas Dimas Kukuh. Jadi ternyata ini belum terlalu banyak dibahas. Jadi silahkan nanti kalau apa mau masuk di sini, di ahlinya juga untuk elemen batas, ini ada Pak Imam. Baik, ya kita lanjutkan untuk Prof. Dedi dari Laboratorium Komputasi Statistika. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Prof. Tapi saya gabung saja. Nge. Pada intinya adalah untuk topik mengenai optimasi model pada pembelajaran machine learning, apakah itu dapat dijadikan sebagai topik tesis atau perlu cari lagi pengembangan lebih lanjutnya? Nah, terkait hal tersebut, apakah ukuran kebaikan yang selama ini ada, misalkan ketika membandingkan model, itu harus berdasarkan evaluation metric, katakanlah RMS, F1 score, atau ditinjau dari aspek lain, misal waktu komputasi dan sebagainya. Nah, ini seperti apa untuk kebaruannya? Apakah berfokus pada model atau nanti juga pemrosesan datanya? Nah, terkait dengan tersebut, dengan performa ititu pada dataset itu, datasetnya baiknya digunakan berapa dataset yang berbeda untuk menunjukkan bahwa performanya bagus. Begitu, Prof. Jadi, monggo Prof. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sulit banget ini, udah kayak ujian disertasi. Dan panjang ya, Prof ya. Dan panjang iya. Pertanyaannya. Dan panjang. Tapi intinya mungkin yang harus kita bedakan itu sebenarnya begini. Jadi kalau yang terdekat itu kan bidangnya mungkin computer science ya. Jadi kalau riset di computer science itu nanti biasanya sering fokus kepada mungkin tadi disebutkan waktu ya. Kompleksitas dari metode dan waktu komputasi itu sebenarnya ciri-ciri kawan-kawan di computer science. Nah, kalau misalnya ngitung gitu seberapa kompleks metodenya itu kawan-kawan matematika terapan itu atau komputasi matematik malah ya yang ngerjakan. Nah, kalau orang statistika, komputasi statistika khususnya itu memang kita mengukur fokusnya itu kepada peningkatan akurasi sebenarnya.
Nah, peningkatan akurasi ini bisa diukur based on model, jadi teoretik gitu. Misalnya menggunakan ukuran information criteria gitu. Atau Anda mau mengembangkan metode baru dalam metode komputasi information criteria juga. Sekarang sudah banyak dikembangkan ukuran-ukuran baru gitu. Itu bisa. Jadi itu pendekatannya model, teoretik model. Atau applied ya, jadi algoritmik maksudnya. Kalau algoritmik ya kita banyak menggunakan ukuran-ukuran numerik ya, diantaranya sudah Anda sebutkan tadi. Tergantung masalah yang Anda hadapin gitu ya. Kalau classification misalnya ada F1, ada whatever namanya gitu kan. Ada akurasi dan lain-lain. Nah kalau pada model tertentu mungkin RMSE dan lain-lain. Nah seberapa banyak data yang dibutuhkan, ya inilah keunggulan dari bidang komputasi statistika. Kita bisa menggunakan simulasi, pendekatan simulasi dan ini juga salah satu hal yang sebenarnya lazim kita lakukan untuk menunjukkan sesuatu itu baik ya. Nah, kita bisa lakukan pendekatan komputasi simulasi, misalnya simulasi Monte Carlo atau pendekatan lain gitu. Untuk menunjukkan kita memang baik, nggak cuma kebetulan aja baik satu data gitu, baik terus bilang metode kita paling ya nggak bisa begitu sebenarnya kalau secara komputasi statistik gitu. Nah, itu mungkin gambarannya. Jadi pendekatannya ya bisa eksperimental, kita lakukan simulasi atau juga bisa mengambil data sebanyak-banyaknya berulang kali. Nah, tergantung problem yang kita hadapi tentunya. Ini sangat umum jawaban saya karena memang jawaban problem based itu juga harus lebih spesifik kepada masalah. Namun karena pertanyaannya umum, saya juga jawabnya umum saja. Saya kira gitu, Pak Nanang. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin singkat saja ini, Prof. Yang kedua, Prof. Terkait NLP. Ini ada dari Aditya Wisnugraha. Ini mahasiswa akhir S2 ITB dari Bandung nih, Prof. Jadi terkait NLP, Natural Language Processing secara teoritis dan aplikatif itu apakah masih memungkinkan untuk menjadi topik penelitian di bidang matematika, Prof. Atau sudah ada di ilmu komputer? Mungkin singkat saja, Prof. Karena waktu juga, Prof. Ya, saya kira bisa. Kalau nanti pendekatan algoritmik metode baru, saya kira itu bagian dari statistik. Tapi kalau kawan-kawan di komputer, mungkin bisa fokus ke pengembangan software dan sejenisnya. Saya kira bisa di multidisiplin sifatnya, saya kira. Saya kira gitu jawabannya, singkat saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Jadi untuk yang dari pertanyaan ke laboratorium komputasi statistika itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sudah coba kami rangkum karena waktunya juga terbatas. Ini kita sudah melewatkan 4 menit dari 10.45. Ini terakhir ini mohon ke departemen ini Pak Fajar sebelumnya sebelum nanti ada pertanyaan juga terkait master by riset ini mohon singkat Pak Fajar karena ini sudah dikejar-kejar waktu. Baik, ini pertanyaan dari Dewi Ugris, ini dari Bu Dewi, izin bertanya Pak Nanang. Oh, ini ke saya ya? Oh enggak, ke departemen ini, ke Pak Fajar berarti. Untuk kolaborasi penelitian dan konsultasi seperti apakah ketentuan-ketentuannya? Kemudian ini sebenarnya sama Pak Fajar. Apakah ada prosedur untuk mengkonsultasikan topik yang ingin didalami ke para ahli yang ada di UGM? Harus mengikuti kegiatan tertentu atau bagaimana? Lalu, apakah nanti harus ada output yang dihasilkan dari diskusi tersebut? Kemudian ada juga, ini yang ke departemen, itu apakah kerjasama dengan univ lain harus ada payung hibah terlebih dahulu? Atau misal mahasiswa mempunyai ketertarikan kolaborasi dengan univ lain tanpa payung hibah, apakah bisa dilakukan? Monggo Pak Fajar, ini terkait kolaborasi dan juga kalau mau konsultasi dengan dosen-dosen di Departemen Matematika. Ya, Pak Tenang. Bisa kedengaran ya suara saya ya? Ingat Pak. Ya, baik. Jadi untuk ini kolaborasi itu sebenarnya bisa langsung. Jadi yang tadi pertanyaan Bu Dewi dari UGRIS tadi ya, untuk kolaborasi penelitian dan konsultasi itu bisa langsung menghubungi dosennya. Dan daftar dosen itu ada di ini websitenya Departemen Matematika. Itu silakan bisa langsung dikontak by email begitu. Alamat websitenya sudah saya share di chatting gitu ya. Jadi bisa langsung seperti itu. Gitu. Jadi nanti ada diskusi-diskusi gitu ya. Terus kemudian nanti kalau memang cocok, kalau istilahnya klik gitu ya, itu nanti bisa mungkin lanjut mengerjakan topik tertentu,
kemudian bisa joint publication dan lain sebagainya. Nah, ini menyangkut tadi pertanyaan yang kedua ya Pak Nanang ya, terkait dengan ya sebenarnya masih kolaborasi juga ya. Oke, itu, Pak. Itu sebenarnya tidak ada ketentuan yang formal harus ada MOU-nya, itu tidak ada. Artinya kalau ada MOU ya itu bagus sekali gitu ya, tapi kan kadang-kadang tidak selalu bisa seperti itu. Nah, itu sebenarnya kita bisa juga misalnya diskusi-diskusi, awalnya kolaborasi, diskusi, ketemu, diskusi, ada kecocokan topik, kemudian ada joint publication, tanpa ada MOU di situ. Terus kemudian misalnya ada kecocokan topik, kemudian bisa pembimbingan S3 bersama, atau joint supervision. Dan kami juga kebetulan melakukan ini, gitu ya, dengan beberapa partner dari luar negeri. Gitu. Jadi tidak ada MOU-nya di situ, tapi beliau ada kecocokan topik, ya sudah, ini ada masuk S3, kita bimbing bersama, gitu ya, beliau sebagai external supervisor, gitu ya, pembimbing promotor eksternal, itu nggak ada masalah di situ. Dan semua kita fasilitasi. Jadi bisa bentuknya joint publication, bisa terus kemudian joint research. Joint research itu tidak harus ada hibah, gitu ya. Kita melakukan kolaborasi riset bersama, kemudian nanti bisa seminar bersama sebelum melangkah ke publikasi, begitu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian joint supervision, ini kita fokusnya biasanya untuk S3 dan mungkin beberapa untuk S2, gitu ya. Terus kemudian bisa mengajukan riset bersama, dan juga terakhir ini yang mungkin paling formal itu dengan MOU. Jadi langkah-langkahnya bisa macam-macam. Jadi kita insya Allah kami di Departemen Matematika cukup luas dengan itu, gitu ya. Terus kemudian tadi sepertinya di chat juga ada pertanyaan terkait dengan pembimbing dari luar negeri yang ketika baca tesis atau disertasi, nah itu biasanya skemanya ya tadi joint supervision tadi, jadi pembimbingan bersama, memang kontak personal, kemudian beliau bersedia membimbing, kita formalkan di sini, gitu ya. Terus kemudian ada juga yang menggunakan mekanisme double degree. Jadi untuk kemarin kita sudah ada double degree dengan Universitas Twente dan juga untuk yang S2 ya dengan Kanazawa gitu ya, sempat ada seperti itu. Yang Kanazawa masih berjalan gitu ya. Terus kemudian ini yang sedang kita rintis nanti sedang kita inisiasi itu joint degree untuk S3 gitu ya dengan Universitas Twente juga, bidangnya terkait dengan healthcare. Nah, itu yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Lina ya terkait dengan cair dan sebagainya tadi. Mungkin sementara itu Pak Nanang. Pak Fajar, terima kasih Pak. Nggih, jadi untuk kolaborasi sebenarnya sudah terjawab nggih. Bapak Ibu dan teman-teman, sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan terkait yang magister by research, tapi ini mungkin nanti mohon kaprodi S2 nih ya, karena Ibu Profesor Sri Wahyuni, untuk mungkin ini aja Prof Yuni nanti mohon dijawab via chatting saja, karena ini waktunya kita sudah lebih banyak. Jadi nanti untuk yang bertanya terkait magister by research nanti akan dijawab oleh Prof Yuni. Kemudian sementara itu untuk sesi talk show dengan para kaleb ternyata tidak cukup kalau semuanya jadi satu. Jadi mungkin ini Pak Fajar bisa setiap lab nanti ada acara sendiri supaya nanti cukup waktu untuk berdiskusi dan tanya jawabnya. Begitu Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk dari sesi ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebenarnya mau buat pantun, tapi nanti takut saya dibilang seniman, bukan matematikawan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo Bu Indasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nanang, terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Lab. Ini kita lanjut saja ke acara berikutnya begitu, karena waktunya sudah menjelang siang gitu. Kita lanjutkan dengan talkshow oleh alumni yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Uha Isnaini. Pada Bapak Dr. Uha Isnaini, saya silakan. Terima kasih Bu Indarsih. Jadi mungkin pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Oke. Jadi untuk yang sesi kedua ini tidak akan sepanjang yang sesi pertama, karena kita akan mendengarkan sharing pengalaman ya
khususnya dari dua orang alumni yang luar biasa yang sudah bergabung dengan kita di ruang Zoom. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin saya izin share screen. Jadi saya memperkenalkan sambil ngobrol-ngobrol ya ini ya nanti ya. Oke, jadi nah, untuk yang sesi ini kurang lebih nanti kita akan ya berjalan kurang lebih maksimal ya 30 menit lah. Jadi semoga tidak terlalu siang. Nah, untuk yang pertama saya panggil Mbak saja ya dan Abang ya nanti ya. Jadi yang pertama ada Mbak Niken Prima Puspita. Beliau untuk S1 dan S2-nya dari Matematika UGM. Nah, untuk penelitiannya waktu di S1 itu bisa dilihat yang dua-duanya ini tadi kan juga ya tentang aljabar kan. Kita bisa mempunyai indera keenam jadi seperti orang indigo ya dalam tanda kutip ya. Jadi kita bisa melihat lebih jauh. Kan. Cuma menariknya di sini kan nah ada pasti ada pertanyaan kan kenapa kok milih aljabar ya. Jadi untuk topik skripsinya itu tentang nearing dari object group dan co-group suatu kategori dan yang tesisnya adalah tentang coring lemah dan komodo lemah. Mungkin dari Mbak Niken bisa sedikit menjelaskan yang dinamakan near di sini mungkin apa kan, terus yang coring di sini apa kan? Dan kenapa kok waktu itu memilih tentang ini kan? Supaya bisa menjadi gambaran. Karena kan barangkali kan beberapa di sini saya lihat juga ada adik-adik mahasiswa juga kan yang masih bingung mau menentukan penelitiannya tentang apa kan. Jadi mungkin bisa sharing kenapa kok dulu memilih tentang topik-topik ini. Monggo untuk Mbak Niken. Sudah terdengar suara saya, Pak Uha? Iya, tapi agak kecil. Agak kecil. Sekarang sudah terdengar lebih baik? Ya, lebih jelas. Sudah terdengar lebih baik? Ya. Oh, ya, ya. Jadi kalau di sini saya posisinya sharing pengalaman saja. Jadi kalau tadi ada ya teman-teman dari Universitas Fatimura kalau nggak salah mengatakan bahwa aljabar itu menyeramkan. Jadi saya malah jatuh cinta sama aljabar akhirnya. Pada akhirnya tadi seperti Pak Anang katakan bahwa makin ditekuni akan semakin nggak karuan tapi akhirnya akan semakin cinta. Jadi awalnya bermula dari Profesor Yuni yang menjelaskan waktu saat saya belajar struktur aljabar yang menjelaskan bahwa nggak langsung diberikan definisinya bread group ini gitu. Jadi beliau memancing kami bahwa riset ini seperti ini, riset matematika itu seperti ini, ada proses abstraksi, ada proses generalisasi, ada proses yang lain-lainnya. Jadi beliau menjelaskan kami pelan-pelan sekali. Jadi menyeramkan atau enggaknya itu juga sebenarnya tergantung pada kita menolak ilmu atau tidak. Jadi saat kita mau belajar itu ilmunya jangan ditolak dulu, ini susah, jangan ditolak dulu. Jadi kita ikuti dulu pelan-pelan. Jadi ada ilmu itu yang pertama memang harus diam dulu, diam, dengarkan dulu. Jadi pada saat Prof. Yuni menjelaskan kok, oh ternyata begitu ya, ternyata oh saya semakin semakin mengerti. Dan pada akhirnya saya pada saat S1 memutuskan untuk memilih. Jadi pada saat itu kami diminta untuk mengisi blanko yang isinya mau bidang topik skripsinya tentang apa. Saya akhirnya memilih aljabar di situ. Untuk penentuan topiknya pada saat kami S1 di sini di UGM, di matematika di program studi S1 matematika UGM, bukan kami yang menentukan itu, tapi kami hanya mengajukan bahwa kami mau bidang topik ini, kemudian tapi yang fix menentukannya adalah dosennya karena tidak dituntut adanya kebaruan di sini. Jadi apa itu nearing? Jadi dari tadi dari saya sudah mengatakan bahwa dalam proses riset di aljabar tentunya ada proses ada beberapa macam tahapan. Jadi ada beberapa jenis riset juga, abstraksi, generalisasi. Jadi kalau kita sering dengar kata ring di situ, near adalah dekat, berarti nearing itu artinya tuh dekat dengan ring. Jadi di sini ada proses generalisasi. Jadi mengurangi aksiomanya kira-kira seperti itu. Kemudian dari ring dikurangi aksiomanya. Jadi kami setelah itu proses berikutnya adalah mengkombinasi. Jadi di sini di nearing dari objek group dan co-group satu kategori itu mengkombinasikan konsep yang ada di teori ring dengan teori kategori. Jadi mulai belajar kategorinya pas pada saat saya nggak ngambil mata kuliah. Belum ada mata kuliah teori kategori dan funktor malah pada saat tahun 2003. Jadi belajarnya, jadi ya pada saat skripsi ini, jadi
pada saat melakukan skripsi butuh sekali yang namanya banyak membaca, memang harus banyak membaca. Pada saat S2 pun sama prosesnya, hampir sama dengan proses pada saat S1. Yang menentukan bahwa ini topik tesismu adalah dosen pembimbing saya, namun bedanya hanya lebih banyak literatur yang dibaca, Jadi yang kalau tadinya topik skripsi mungkin hanya beberapa artikel, jadi semakin lebih banyak lagi. Jadi saat kita tahu bahwa ada satu definisi, di atasnya masih ada lagi, di atasnya masih ada lagi, memang harus sabar pelan-pelan. Jadi belajarnya memang selain belajar topik skripsinya, lebih ke belajar bahwa ilmu itu nggak cuma sekedar dapat materi atau nggak sekedar hanya dapat ijazahnya saja, tapi belajar prosesnya memang harus dinikmati. Jadi begitu Mas Uha kira-kira. Menarik sekali ya, salah satu tipsnya tadi kan, kalau misalkan ada yang merasa mungkin salah satunya ya entah di bidang apapun sebetulnya, cuma untuk yang tadi kan pertanyaannya kasusnya di bidang aljabar. Jadi salah satunya adalah ketika kita masuk ke ruang kelas itu kita siapkan gelas kosong ya di kepala kita, supaya ketika bisa kita masuk itu tidak merasa sulit dulu dan bisa menerima dulu kan. Ketika sudah merasa menerima dulu, barangkali nanti malah jatuh cinta. Dan itu juga sebenarnya yang awal-awal saya rasakan juga ya. Jadi Mbak Niken ini bisa dikatakan senior saya, karena kan sama-sama bimbingannya Prof. Indah ya di sini ya. Nah, jadi awal-awal aljabar itu apa ya? Tapi malah ternyata makin lama makin ditekuni itu malah jadi sulit untuk lepasnya. Bahkan sampai ketika saya belajar number theory waktu S3 pun juga ya tetap saja tidak bisa lepas 100% dari aljabar. Jadi selanjutnya, nah untuk yang S3-nya, wah sebelumnya saya ucapkan selamat terlebih dahulu ya, karena beberapa minggu yang lalu sudah melewatilah proses yang sidang akhir ya. Meskipun kata Pak Nanang ya belum selesai ya. Jadi masih ada proses revisi dan sebagainya. Tapi sekali lagi selamat. Ini tadi ada ring terus lanjut lagi tentang komodul ya. Jadi dan koaljabar. Mungkin bisa diceritakan juga kenapa kok awalnya yang dari ring terus bisa jadi komodul, apalagi kalau misalkan melihat publikasinya di sini kan lumayan banyak yang arahnya kan ke modul, ya kan, dan aljabar kurang lebih. Ya, mungkin sedikit bercerita. Jadi kalau tadi dari saat skripsi itu ada co-group, kemudian di saat S2 pun saya sudah masuk ke komodul lemah dan koaljabar lemah. Tapi pada saat S2 itu saya masih belajar review dari materi yang sudah ada di atau sudah dikemukakan terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya. Saya tinggal baca, menulis, baca, belajar, menulis, baca, belajar, menulis, hanya itu saja. Tapi kalau di sini komodul bersih dan kalau komodul lemah dan koaljabar lemah, prosesnya adalah proses menggeneralisasi. Tadinya komodul dan koaljabar itu bermula dari seperti yang Prof. Indah katakan, dari ruang vektor dibawa ke R modul, modulnya masih memenuhi sifat unital, 1 dikalikan M sama dengan M, tapi kalau dilemahkan, kenapa disebut komodul lemah dan koaljabar lemah? Karena sifat unital modulnya dihilangkan. Kemudian apakah masih berlaku yang sifat-sifat yang di komodul aljabar lemah, kira-kira seperti itu gambarannya kalau yang pada saat tesis. Namun pada saat S3, karena S3 itu harus punya sesuatu hal yang original, harus punya sesuatu punya hal yang baru yang belum pernah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya, komodul bersih dan koaljabar bersih ini kami transfer dari apa yang sudah ada di teori ring dan teori modul, kami bawa paksa di teori komodul dan teori koaljabar. Jadi di teori ring itu sudah ada ring bersih, di modul juga ada modul bersih. Jadi kami paksa dualnya jadi komodul bersih dan koaljabar bersih, dan proses tahapan berikutnya adalah belajar, membaca, mencari, belajar, membaca, mencari masalah, diselesaikan masalahnya. Jadi mencari masalah sendiri, kemudian selesaikan sendiri masalahmu. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan antara apa yang saya rasakan pada saat belajar S2 dan pada saat saya S3. Itu kira-kira Mas Uha.
Kalau untuk proses pencariannya tersendiri ya, kadang-kadang itu kan ya khususnya ini kan saya lihat juga beberapa ada yang ini ya, ada ingin lanjut ke S3 itu. Terus ada yang masih bingung gitu kan. Ketika nanti S3 pengen mempelajari seperti apa ya. Jadi mungkin bisa di-share juga perjuangannya kenapa sampai akhir. Ini kan pasti ada prosesnya lah sampai belakang ini bisa kenapa kok mengambil topik ini ya. Jadi tadi membaca, mempelajari masalah, terus coba diselesaikan. Nah itu mungkin pergerakannya ya dari awal tentang inginnya sebenarnya awalnya tentang apa ya. Terus terakhirnya jadi seperti ini, mungkin bisa sedikit cerita. Barangkali nanti kan ada beberapa juga yang sudah ingin merencanakan sesuatu, tapi takut kalau di tengah-tengah nanti berganti atau bagaimana. Kalau saya lulus S2 tahun 2009. Sebenarnya tahun 2011 itu saya sudah punya LOE dari Potsdam University mau ke Jerman sebenarnya awalnya, dan ganti topik bukan yang komodul dan koaljabar, namun tidak diizinkan sama orang tua. Jadi saya mengingatkan juga, jadi restu orang tua itu juga penting menurut saya. Jadi jangan ditinggalkan masalah restu dari orang tua itu. Kenapa komodul bersih dan koaljabar bersih? Saya kembali lagi bahwa saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak. Jadi mau nggak mau saya harus di sini stay di Indonesia. Jadi saya nggak mau meninggalkan anak saya. Kira-kira seperti itu Mas Uha. Karena kemudian saya balik yang paling dekat dengan Semarang yang mana? UGM lah yang paling dekat dengan Semarang. Jadi kemudian saya menemui atau berkomunikasi dengan pembimbing saya waktu S2. Kami kira-kira 3 bulan saat komunikasi, saya bolak-balik ke Semarang, ke Jogja, Semarang, ke Jogja, sampai akhirnya kami sebenarnya mau ke kalau masalah proposal awal, kemudian akhirnya seperti apa itu proposalnya berbeda dengan hasil akhirnya itu enggak masalah. Jadi yang penting kita punya dulu gambaran risetnya dulu, peta risetnya dulu. Jadi bahwa ini bisa kelihatan, bahwa ini bisa ada jalan ceritanya dulu. Kalau misalkan nanti akhirnya berbeda atau kepotong atau nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, nggak cukup waktunya penyelesaiannya, itu nggak masalah. Jadi proposal di awal itu yang penting terlihat dulu petanya, peta jalan ceritanya. Seperti membaca novel itu kan nggak mungkin loncat langsung ke halaman 23, itu nggak mungkin. Jadi peta risetnya dulu, jadi yang peneliti yang ini sudah mengerjakan apa, ini sudah sampai mana, kita mau kemana, itu diberikan dulu di proposal pada saat kita mau mengajukan S3. Masalah jalan ceritanya seperti apa, itu nanti dipikirkan pada saat proses belajarnya itu saja. Kira-kira seperti itu Mas Uha. Oke, jadi pada intinya ini ya, kita harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum kita ya melanjutkan studi atau misalkan meneliti sesuatu ya. Jadi ada beberapa hal yang jadi pertimbangan di belakang yang tadi, dan tidak perlu khawatir ya nanti ya ketika sudah berjalan itu kan bisa dikomunikasikan dengan pembimbingnya nantinya. Oke, terima kasih untuk Mbak Niken. Saya berlanjut ke narasumber kita, alumni yang kedua. Nah, yang kedua ini biasa dikenal dengan sang pujangga cinta ya. Ada abang abang saya ini, Bang Juanda Kelana Putra. Terus sebelumnya mohon maaf, di brosur ada sedikit kesalahan tentang penulisan gelar di situ. Jadi Bang Kelana ini untuk S1-nya dari pendidikan matematika. Ini menarik sekali ya, dari pendidikan matematika. Terus skripsinya juga tentang pendidikan matematika. Nah kemudian S2-nya berlanjut di matematika murni ya. Karena saya lihat beberapa juga ada yang mungkin agak khawatir gitu ya, ketika awalnya dari pendidikan nanti masuk ke matematika murni, apalagi analisis kan, mungkin beberapa juga ada yang agak ragu-ragu gitu. Nah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ketika S1-nya mungkin awalnya kenapa kok ingin mengambil yang pendidikan matematika, pertimbangannya mungkin apa gitu kan. Dan yang kedua juga kok lanjutnya terus ke matematika murni. Ya, makasih banyak nih Mas Uha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Ini apa tuan-tuan guru kami semua dan teman-teman dan adik-adik mahasiswa. Ini mungkin kami langsung aja cerita kenapa waktu dari S1 dulu di pendidikan
akhirnya ngambilnya malah ke ini, ke matematika murni. Kebetulan saya waktu di S1 memang senang mata kuliah analisis real dan struktur aljabar, tetapi kenapa milihnya analisis? Waktu itu udah diplot waktu kami ngambil daftar beasiswa, dulu namanya beasiswa unggulan, kalau yang sekarang mungkin udah namanya LPDP. Jadi waktu daftar mendaftar ke ininya, minta rekomendasi dari kampus S1, ternyata udah diplot-plot. Ada yang dapat jatahnya untuk ngambil aljabar, ada yang ngambil matematika terapan, ada yang ngambil statistika. Kemudian saya ternyata dapat jatahnya disuruh ambil analisis di UGM. Makanya jadi ngambil ininya Mas Wah, ngambil bidang analisis tuh memang yang pertama memang senang. Kemudian memang ada rekomendasi dari dulu kampus prodi S1 supaya nanti waktu kami balik rencananya biar lengkap lah ininya. Ada ilmu murninya macam-macam. Menarik sekali ya. Jadi yang awalnya karena diplo dulu, terus karena senang, terus akhirnya bisa mengikuti dengan baik. Jadi kalau misalkan dari di sini kan ada beberapa adik-adik mahasiswa juga kan, yang mungkin dari S1-nya dari pendidikan, terus ya inginlah terus S2-nya agak ragu-ragu, itu sebenarnya ya tidak ada masalah sih. Pada akhirnya kan juga kembali ke fighting kita juga kan, seperti yang sudah disinggung oleh Mbak Niken tadi di awal, ya pada akhirnya kan kita harus banyak-banyak baca lagi, terus coba menemukan masalah dan coba untuk menyelesaikannya. Jadi untuk bagaimana ya, mau menambahkan juga, memang waktu masuk terasa macam ke dunia lain, rasanya macam berada bukan di planet Mars. Karena waktu kuliahnya dulu kami analisis real itu cuma sampai belajar nggak tinggi lah, maksudnya nggak semacam di S1 matematika kan. Jadi terakhir belajar itu supremum intimum. Rasanya ruangan apa nih, nggak pernah dengar waktu S1. Tapi alhamdulillah lah, bisa ngikuti juga karena terbantu juga sama suasana kuliah kita, belajar bareng, terus ada kegiatan juga dari kakak senior itu yang ngasih tutorial waktu UTS sama UAS. Jadi terbantu banget lah Mas Uha. Iya. Karena ya kurang lebih ini sama ya dengan kasusnya dari istri saya juga kan. Jadi istri saya juga S1-nya dari pendidikan, terus S2-nya juga di matematika murni, cuma bedanya kalau istri saya kan di terapan. Terus rencananya nanti S3-nya pengen ke statistika. Ah, ini juga hampir sama kan. Jadi S1, S2, S3 kan berbeda-beda. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya untuk Bang Kelana ya. Oh, mau berkelana ke Ceko ya. Ke Eropa untuk melanjutkan S3. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit lah tentang yang usulannya kan, yang untuk menjadi topik disertasinya kan. Dan kenapa memilih itu? Oh iya. Prosesnya enggak serta-merta juga nih Mas Ufa. Jadi kenapa saya juga ngambil S3-nya di bidang aljabar, number theory sama matematika logik, yang di mana dalamnya juga ada analisis sebenarnya. Jadi kebetulan karena saya memang senang aljabar sama analisis, jadi proses dapat ini juga waktu itu saya belajar belajar yang aljabarnya juga waktu ikut AJS, ikut workshop sama sama kuliah umum. Jadi waktu AJS itu belajar tentang ruang vektor waktu yang kuliah umum, habis itu yang teori modul, kemudian ada teori kategori, terus waktu rezeki juga setelah itu ikut juga acara yang di Cimpa itu, jadi yang ada belajar tentang lapangan hingga, sampai akhirnya dapat ikut ISEM 24 itu yang belajar tentang aljabar C-star, yang bareng juga waktu itu ikut sama grup diskusinya itu, makasih banyak nih buat buat Bu Indah sama Bu Sri Wayuni, Pak Pajar, Pak Nanang udah ngajak kami juga ikut kolaborasi diskusi bareng sama grupnya UGM tentang aljabar C-star. Akhirnya dari ikut ISEM itu kami dapat informasi juga untuk tentang ini, tentang S3 matematika di Ceko, yang setelah yang akhirnya kami kami lihat di situ permintaannya S3 matematika bidang struktur aljabar dan aplikasinya di aljabar C-star. Jadi kami konsultasi sama Bu
apa Prof Sriwayuni sama Prof Indah sekaligus minta rekomendasi. Ternyata alhamdulillah direstui dan diberi rekomendasi. Akhirnya kami ikut ke ini, ikut coba beasiswanya dan rezeki lulus, Mas Wah. Wah, luar biasa sekali. Jadi bisa ini ya, kita ambil ya beberapa hal lah dari situ kan. Intinya adalah salah satunya ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah itu kan sebaiknya kita ikuti saja dan berpartisipasi sambil merefresh, sambil ya setidaknya bisa tahulah apa saja yang dilakukan oleh orang-orang, barangkali nanti malah rezekinya ke situ juga ya. Ya, sebelum kita beralih ke tanya jawab, mungkin nah ini kan tadi sudah saya perkenalkan kan Pujangga Cinta, mungkin ada pantun atau puisi dulu sebelum kita beralih ke tanya jawab. Aduh, ini apa namanya? Ikut-ikutan apa belajar dari sesepuh nih, Pak Nanang ya. Oke, ini karena kami dari Sumatera, coba kami kasih satu pepatah Melayu dulu ya, Mas Uha ya. Jadi pepatah Melayu itu pernah mengatakan kalau merah dan itu tentang warna, tetapi matematika dan rindu itu tentang rasa. Jadi, makanya apa namanya? Dilan pernah bilang sama Milea, rindu dan matematika itu berat Milea. Kamu tak akan kuat. Cukup aku dan teman-teman di sini aja. Dan yang terakhir, satu patwa Pujangga Matematika, ada layang-layang, jangan sampai kalah sama Pak Nanang. Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam satu belana. Asam amino dan asam folat, mudah-mudahan talk show ini bermanfaat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin Mbak Nikan juga mau ikut meramaikan juga. Belum mohon di maaf, ini. Mas Uha, saya tipe-tipe yang gak bisa pantun-pantunan, jadi yeah. harus banyak belajar dari Mas Kelana sama Pak Nanang kayaknya. Oh ya, ini masih belum ada pertanyaan sekali. Jadi mungkin ada apa pesan-pesan gitu, mungkin untuk yang mahasiswa atau dari alumni yang sudah lulus terus ingin ya bekerja lagi di bidang matematika, terus masih ya menentukan lah ingin topik penelitiannya seperti apa ya. Mungkin dari Mbak Niken terlebih dahulu saran-sarannya ya. Kalau misal untuk menentukan topik itu nggak ya. Mungkin kan langsung dapat langsung ya Mas Uha ya, jadi ya. Jadi harus sabar banyak, harus mulai buka lagi, baca lagi yang dulu-dulu lagi, kemudian tambah lagi referensinya. Jadi kalau kita mau baca satu artikel jurnal pun, pasti kan nanti kan jurnal itu akan naik lagi ke atas, itu harus ada waktu yang diluangkan paling enggak. Jadi untuk menyelesaikan studi S3 pun, jadi meskipun nantinya misalkan seperti saya, pengalaman saya pribadi, saya harus bawa balita-balita yang harus saya bawa ke Jogja, saya harus membersamai mereka sekaligus saya harus melakukan tugas saya sebagai mahasiswa. Jadi paling tidak itu sehari itu memang harus dibuka. Jadi jangan tinggalkan misalkan karena belum ada bimbingan, bimbingannya baru proses. Jadi prosesnya pun jadi saya bersama dengan promotor kami. Jadi satu minggu sekali itu ketemu rutin, jangan ditinggalkan. Misalkan belum mau bimbingan kok, masih nanti kok. Jadi jangan karena itu. Jadi setiap hari itu minimal tuh ya setidaknya luangkan waktu 2 jam untuk membaca apa riset kita. Jadi besoknya masih terus. Jadi harus rutin dikerjakan. Jangan sampai ditinggalkan, nanti akan terskrip dan akhirnya kalau lupa dan jadi malas menurut saya jadinya jadi malas karena lupa terus akhirnya malas terus nanti akhirnya jadi terbuai sama itu dan mengerjakan hal yang lainnya. Kemudian juga penting lagi bahwa nanti pada saat studi S3 itu banyak sekali hibah-hibah yang ditawarkan oleh Dikti. Kalau saya dulu Dikti ya, jadi ada hibah penelitian disertasi doktoral, dan itu juga penting buat dicoba untuk diikuti, karena dari situ kita bisa kolaborasi riset dengan profesor di luar negeri. Jadi saya banyak belajar dari promotor saya pada di tengah-tengah riset itu, saya juga mendapat masukan dari hasil visiting riset ke Amiens, jadi ke Perancis. Jadi saya bertemu dengan Profesor Alexander Zimmermann,
yang juga sebagai tim penguji dari disertasi saya, beliau memberikan saya banyak masukan, dan saya dari hibah PDD itu juga saya dipaksa oleh dos, seperti dipaksa gitu, ayo Ken, kamu harus bisa, kamu pasti bisa. Jadi apa namanya, peran penting promotor juga didengar apa kata promotor. Iya bu saya siap. Jadi jangan menolak dulu, aduh saya takut, jangan menolak dulu. Jadi akhirnya dengan memanfaatkan hibah dari PDD itu, saya bisa ikut konferensi di luar negeri sebagai presenter. Kemudian yaitu yang paling penting, yang paling menurut saya banyak membantu itu hasil pertemuan saya dengan Profesor Zimmerman yang banyak andil memberikan saya masukan di dalam disertasi saya. Kira-kira begitu Mas Uha. Terima kasih sekali. Jadi kalau boleh saya rangkum ya, kata kuncinya itu ada tiga ya. Pertama adalah selalu merefresh, terus yang kedua adalah ya kita harus itu tadi ya, jadi jangan menolak itu tadi. Terus yang ketiga adalah ya selalu berusaha terus-terusan ya, untuk mencoba terus ya. Terus mungkin ada tambahan, karena ini belum ada pertanyaan juga ya, jadi mungkin kita isi. Mungkin ini kami yang Mas Kelana. Oke, silakan Bang Kelana. Jadi apa namanya, mungkin pengalaman kami waktu dulu S2 karena waktu. Halo Mas Wah. Ya, suaranya ada. Halo Mas Wah. Suaranya agak putus-putus, atau mungkin videonya dimatikan saja tidak apa-apa. Barangkali karena koneksi. Ya. Ya, terdengar ya Mas Wah ya? Ya, terdengar. Oke. Lebih jelas. Mungkin teman kami dulu waktu menentukan topik itu. Jadi kan dulu kami ngambil topik untuk jadi tesis itu waktu S2 itu dari ini, dari apa namanya, kan sebelumnya kita menentukan dulu dosen-dosbing atau dosen pembimbing apa tesis kita. Jadi kebetulan saya memilih waktu itu Pak Ato, karena memang saya waktu itu rencana emang karena waktu masuk mata kuliah fungsi real itu senang, jadi pengennya mau penelitian itu yang tesisnya itu di fungsi real, akhirnya milih Pak Ato. Nah, ternyata waktu mungkin ini pengalaman tuh adik-adik yang mau bimbingan, gimana sih mau bimbingan pertama? Dulu kami juga tanya-tanya sama kakak tingkat, sama teman-teman juga. Ternyata kita biar menentukan topik itu ngasih beberapa paper atau jurnal yang memang kita pengen itu jadi ini kita, jadi jadi rujukan tesis kita ke pembimbing. Akhirnya waktu itu kasih ke Pak Ato, dipilihin setelah berjalan itu akhirnya dipilihin yang tentang topik kami itu tentang kekontinuan dan multifungsi BR kelas 1 itu. Kemudian mungkin pengalaman ini Mas Wah, mungkin ada adik-adik di sini yang pengen dapat beasiswa ke luar negeri tapi terkendala dengan nilai-nilai TOEFL. Sebenarnya banyak juga beasiswa-beasiswa luar negeri itu yang dia nggak menentukan nilai TOEFL-nya itu harus 530 atau nilai IELTS-nya berapa. Jadi semacam beasiswa dari Turki, beasiswa dari Romania, beasiswa dari, termasuk beasiswa kami yang beasiswa Ceko ini, dia minta TOEFL tetapi nggak menentukan berapa besarnya. Jadi ujian masuknya malah kami tentang materi yang macam saya ngambilnya bidangnya itu aljabar, number theory dan matematika logik. Jadi dibilang pelajari untuk yang materi ujiannya itu pelajari tentang teori lattice, universal algebra, sama teori kategori, sama ini menguasai proposal kita. Jadi kalau misalnya kita menguasai materi sama menguasai proposal dan bisa komunikasi sama mereka, mudah-mudahanlah ini bisa tembus. Mungkin itu Mas Uhar. Oke, terima kasih. Kurang lebih kalau coba saya rangkum, jadi intinya kembali lagi ya, kita harus bisa merefresh, terus mengikuti apa yang disarankan dari pembimbing itu kan, khususnya untuk yang adik-adik mahasiswa ya. Nah, terus itu ada informasi yang penting juga ini. Jadi kalau misalkan beasiswa ke luar negeri itu tidak semuanya benar-benar strict di bahasa Inggris. Jadi bisa dicoba kalau misalkan ingin. Nah, nanti ya utamanya kembali lagi kita ini ya.
Jadi pengetahuan matematikanya ya di refresh terus seperti itu tadi. Oke, terima kasih untuk Mbak Niken dan Bang Kelana. Semoga apa yang di-sharing pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat baik ya buat Bapak Ibu semua atau rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa. Nah, sebelum saya menutup sesi pada siang hari ini, mungkin ada sedikit ya pantun ya. Tadi kan Pak Nanang nggak mau pantun ya. Jadi saya mewakili lah. Jadi kata orang matematika itu makin ditekuni makin tidak karuan. Kalau kata Pak Nanang, nah, yang tidak karuan itu cinta kita kepada matematika. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Bu Indarsih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Uha. Terima kasih juga Mbak Niken dan Mas Juanda. Semoga sharingnya ini bermanfaat ya, terutama bagi para mahasiswa yang mau mengambil tesis seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu closing remark yang akan disampaikan oleh para ketua prodi. Kesempatan pertama kepada Ibu Prof. Rini Indrati, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Indarsih. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan. Nah, jadi izin memberikan sedikit yang tadi sudah disampaikan semua oleh para narasumber. Matur nuwun Ibu Dr. Lina, Ibu Prof. Indah, Bapak Prof. Dedi, Bapak Dr. Sumardi, Bapak Dr. Imam Soleuddin, dan Bapak Aditya Roni, Bapak Dr. Aditya Roni atas semua informasi dari masing-masing lab. Jadi ini izinkan saya menyampaikan juga bahwa judul awal itu bukan harga mati ya. Jadi untuk membuat topik seperti itu, nah membuat topik teman-teman sebenarnya bisa dari mahasiswa itu sendiri atau dari calon pembimbing yang dituju. Nah, apabila teman-teman sudah punya calon pembimbing dimanapun saja akan lebih baik diskusi dengan beliau untuk rencana penelitian begitu nje. Jadi karena ini akan mempermudah proses teman-teman untuk memasuki program apapun dimanapun gitu. Saya kira pengalaman Mas Juanda, terima kasih juga pengalaman Mbak Niken, matur nuwun atas sharingnya. Ini akan mempermudah teman-teman mengambil hikmahnya. Nah, kemudian untuk saya izin sebentar sharing saja. Saya hanya ingin menyampaikan untuk ini ya, saya PPT saya share 2 menit aja Bu Indarsih. Nah, itu ya. Saya kecilkan, ini saya sampaikan. Jadi saya hanya punya topik disertasi itu, silakan dapat teman-teman ambil dari manapun. Kemudian, jadi saya tadi ini terima kasih tadi ucapan kami, terima kasih lab kami. Nah, silakan kalau di S3 itu untuk daftar judul kami pasang di web. Nah, silakan berkunjung ke web kami. Kemudian klik di bagian akademik. Nah, kemudian di sana ada daftar judul, silakan diklik di daftar judul, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, silakan nanti kalau dicek. Dengan demikian juga teman-teman akan bisa punya ini kalau di tempat kami, kalau tidak ini hanya ingin mendapatkan contoh seperti apa toh gambaran topik analisis, topik aljabar, topik komputasi matematik, topik dari statistik yang banyak sekalinya tentunya di statistik dan komputasi statistik. Seperti itu, terapan tentunya juga banyak. Nah, teman-teman silakan berkunjung ke web di sana. Jadi untuk menjadi gambaran, dan karena secara universal tidak boleh topik itu sama. Nah, sehingga harus melihat, kemudian teman-teman bisa googling di internet seperti apa toh, sehingga nanti tidak akan salah pada waktu membuat topik riset penelitian disertasi dimanapun yang teman-teman lakukan, baik itu di UGM, di non-UGM, di dalam negeri maupun luar negeri, karena novelty ini menjadi penting untuk S3 ya. Jadi kata kuncinya ada novelty, tunjukkan dengan tinjauan pustaka, tunjukkan dengan metodologinya, nanti akan benar-benar bisa mencapai disertasinya itu selesai seperti itu dimanapun. Mudah-mudahan apa yang teman-teman usahakan untuk improve masing-masing
pengetahuannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini mendapatkan kemudahan. Saya kira itu Bu Indarsih kata kunci kami. Silakan teman-teman menyampaikan dengan baik nanti gagasan rencana penelitiannya. Waktu kembalikan ke Mbak Indarsih. Matur nuwun. Terima kasih Prof. Rini. Kesempatan kedua ada Prof. Sri Wahyuni. Silakan. Ya, terima kasih Bu Indarsih. Adik-adik, senang sekali saya berada bersama-sama adik-adik di sini. Kalau dari masih mute Bu Wahyuni. Oke, ya maaf ya. Oke. Terima kasih Bu Indarsih, saya ulangi ya, tadi mute itu ya kayaknya ya. Nah, ini adik-adik, saya berbahagia sekali ini bersama-sama hari ini. Kalau dari data GF yang adik-adik kirimkan pada panitia, ini kita bersama-sama di sini dari kurang lebih 103 institusi ya, dari universitas, dari sekolah STKIP, dari MTS, dari SMA, dari beberapa institusi ya, juga dari ada yang dari BPS begitu ya. Terima kasih sekali. Mungkin saya sampaikan sedikit aja. Sebenarnya idenya itu kenapa kita mengadakan open topic ini begitu ya. Salah satunya itu sebenarnya datang dari adik-adik mahasiswa S2 Matematika yang tahun ini akan menginjak ke tahun ke besok ini akan masuk ke tahun kedua. Pada tahun kedua awal semester itu adik-adik akan mengambil tesis. Nah, biasanya kita kan omong-omong dulu di kampus ya, tapi karena online ini adik-adik mahasiswa S2 Matematika itu menyampaikan kepada kami, "Bu, diadakan open topic toh, Bu, biar kita nanti bisa mantap di dalam memilih apa minatnya begitu." Nah, setelah kita pelajari, ya memang repot juga ya kalau kita tidak pernah bertemu, kita mau memilih minat apa, bagaimana tepatnya kita harus mengambil minat yang mana. Nah, maka diadakanlah open topic ini. Nah, kemudian kita diskusikan bahwa pada saat beberapa kali saya melakukan visitasi, akreditasi, begitu, itu selalu ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan dari program studi matematika yang kami kunjungi itu terkait dengan sebenarnya tugas akhir S1 matematika itu seperti apa ya gitu ya. Mungkin kalau di UNAS yang besar-besar itu bukan pertanyaan, tapi di UNAS yang baru tumbuh, masih kecil-kecil, itu menjadi pertanyaan yang besar. Oleh karena itu, mengapa kegiatan open topic ini tidak kita buka untuk umum? Dan juga kami merasa perlu sharing seperti ini, itu yang namanya sharing ya. Sharing itu kan sesuatu yang sangat baik ya, apalagi kalau yang disaringkan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini tentu saja masyarakat universitas, masyarakat sekolah, masyarakat perguruan tinggi yang mencintai matematika. Ya, mencintai matematika tapi mungkin informasinya kurang, nanti akan semakin tidak karuan, semakin bukan tidak karuan, kalau biasanya saya cinta tidak karuan itu kan cinta yang sangat ya, tapi kalau tidak ada informasi itu cinta tidak karuan yang kemudian malah menjadi menginginkan untuk meninggalkannya. Oleh karena itu forum ini diciptakan oleh kita untuk kepentingan kita internal dan juga kita pandang ini untuk kepentingan eksternal. Mudah-mudahan adik-adik mendapatkan ya. Saya tadi melihat adik-adik mendapatkan, saya juga belajar ya. Saya biasanya ya cuma dengan aljabar aja ini ya. Nah, ini saya melihat bagaimana Prof. Dedi, kemudian bagaimana Pak Mardi, kemudian teman-teman yang lain itu menguraikan penelitian di matematika itu seperti apa. Nah, satu lagi, mengapa ini kita pandang penting? Itu karena mulai tahun depan ini atas aturan pemerintah itu dimungkinkan program studi itu S2 dan S3 itu tidak hanya membuka program reguler tapi juga program by research. Kemudian itu direspon oleh UGM, UGM menawarkan prodi-prodinya untuk mau membuka selain jalur reguler atau tidak, yaitu jalur by research. Nah, sudah diputuskan kita membukanya. Sehingga tadi Mas Faiz bertanya terkait dengan
bagaimana mata, kok masih ada mata kuliahnya? Iya, masih ada mata kuliah wajib prodi, yaitu 3 mata kuliah, dan kemudian ada wajib minat, itu dipilih 2 mata kuliah di antara wajib minat yang ditawarkan masing-masing minat. Nah, adik-adik itu silakan pelajari lebih jauh tentang program Magister by Research. Salah satunya itu adalah untuk melamar program Magister by Research adalah harus menuliskan pra-proposalnya. Oleh karena itu, mesti kan adik-adik kalau ingin ke sana, itu kan harus tahu penelitian-penelitian apa yang dilakukan di sini. Jadi seperti itu, adik-adik, Mas Faiz tadi bertanya tentang, Mas atau Mbak ya? Itu apa terkait dengan apa tadi, nanti biaya penelitiannya bagaimana? Nah, kalau biaya penelitian atau hibah-hibahnya itu seperti sudah disampaikan oleh Bu Indah dan teman-teman tadi ya. Jadi teman-teman ketua lab tadi. Jadi adik-adik itu nanti membayar seperti biasa UKT-nya, seperti reguler dan by riset juga sama. Terus kemudian nanti pembiayaan risetnya bagaimana? Pembiayaan risetnya itu nanti ada hibah dari universitas, ada dalam bentuk mungkin apa ya, keikutsertaan di dalam penelitian dosen, juga ada bantuan dari departemen. Jadi itu nanti akan ada fasilitas-fasilitasnya. Tentu saja semuanya berdasarkan proposal dan berdasarkan kinerja dari adik-adik nanti pada saat menginginkan ya, membutuhkan untuk beraktivitas seperti penelitian, seperti apa publikasi dan sebagainya. Dan itu tidak hanya untuk mahasiswa yang by research, itu untuk semua, baik yang reguler maupun yang by research. Saya kira itu, oh ya maaf sedikit, tadi saya share di grup WA judul-judul penelitian S1 dan S2 sudah kami coba kita kelompok-kelompokkan untuk yang aljabar seperti apa, judul-judul yang sudah, kemudian judul-judul yang analisis, judul matematika terapan, statistika, aktuaria, dan sebagainya. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan tadi akan melengkapi ya, melengkapi informasi-informasi yang sudah diberikan oleh para narasumber yang hebat-hebat tadi ya. Terima kasih, saya sampai sini saja. Kalau tadi Mbak siapa tuh? Mbak Niken menyampaikan belajar itu belajar itu kayak membaca novel ya, tidak bisa langsung halaman 24. Nah, kalau saya tambahkan sedikit, pengetahuan itu yang apa yang Anda Bapak adik-adik ini diperoleh hari ini. Tapi pemahaman itu nanti justru setelah acara kita bubar, selesai, adik-adik mungkin nanti sambil makan Indomie atau sambil minum teh, itu akan terjadi pemahaman apa atau tadi yang disiarkan oleh Departemen Matematika. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Indarsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rini dan Prof. Wahyuni. Sampailah kita di penghujung acara. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak-Ibu dosen yang telah hadir. Demikian juga para peserta semua. Semoga acara dari pagi sampai siang ini memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya.